Halo, selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita. Assalamualaikum, namo buddhaya, om swastiastu. Luar biasa. Hari ini kita semua semangat ya untuk belajar. Selamat malam semuanya. Bagaimana? Udah cantik-cantik semua nih? Waduh. Siapin catatan ya, disiapkan catatan. Karena ini hari ini kita belajar, anggap aja kita sekolah, terus ada bapak gurunya yang datang. Nanti ya, nanti siapkan pertanyaan-pertanyaan. Di sini Lijing juga ada juga. Sudah disiapkan ballpoint. Selamat malam semuanya. Aduh, happy, so excited. Senang banget hari ini. Ramai sekali kelasnya. Udah, Lijing bener-bener kayak kangen workshop ya hari ini. Meskipun workshop by Zoom, tapi wah, luar biasa. Halo, Kak Tommy. Halo, Kotomi. Ya, halo. Tes halo, video maupun apa tes kabar, video atau suaranya jelas? Suaranya jelas ya? Suaranya jelas, guys. Bagaimana? Oke, sambil kita memastikan dulu nih. Semuanya udah masuk ke ruangan dulu. Udah masuk semua belum? Sudah masuk semua? Sudah masuk semua kok? Sudah masuk semua. Masih ada yang proses juga. Masih ada yang proses kok. Oke. Ya, ada beberapa yang bentar, masih kita proses. Bentar, ya. Kita tunggu bentar. Ini tes suara yes, dulu. Benar. Iya. Coba ya. Aku pastiin sekali lagi biar lebih bagus. Bentar aku ya. Agak. Putus-putus. Iya. Kayak putus-putus suaranya. Enggak ya? Jelas ya semuanya ya? Pagi ini. Oke. Ya, aku kok berhenti ya? Tes. Tes. Oke. Kotomi, gambarnya Kotomi. Jelas ya semuanya, sip. Gimana ya? Apakah Kotomi menghilang? Oke. Okay. Halo, iya. Halo, jelas? Oke. Okay. Jelas semuanya? Kita semua saling kontrol ya. Kita semua saling kontrol ya. Udah jelas belum suaranya maupun videonya? Sudah kok, udah jelas banget. Udah jelas ya? Yes. Oke. Okay. Gambar dia kok tunggu mana ya? Di mana? Okay. Ini berarti sudah muncul semua, malam, Rama, dan juga Dr. Erwin, serta teman-teman semua, The Brothers. Yes. Oke. Okay. Kalau sudah masuk ke ruangan semua, Pak Tommy segera mulai. Oke, siap semuanya? Siap. Kasih... Udah siap dari tadi kok. Udah siap dari tadi. Boleh kasih wave tangannya dulu, dong. Wave tangan. Ayo, klik. Kan ada kliknya tuh. Coba kita tes dulu nih. Latihan dong semuanya. Yang biasanya udah sering Zoom pasti bisa. Kalau yang belum pernah, sekarang waktunya Anda mencoba. Kalau mau yes, kan... Be the best, better version itu kan harus mencoba sesuatu yang belum pernah. Baru kamu punya pengalaman ya, baru.
Kenapa bisa stuck dalam kondisi tertentu? Karena kamu tidak pernah mencoba hal-hal yang baru. Tidak pernah ketemu dengan orang-orang yang baru. Tidak pernah mau mencoba hal yang di luar daripada kebiasaan kamu. Makanya hidup itu rasanya stuck gitu-gitu aja. Kalau mau hidupnya berubah, mulai membuka mindsetmu untuk menerima perubahan dengan ketemu sama orang-orang baru, mencoba hal-hal yang baru, dan pastinya untuk the version of you, kamu harus belajar ilmu-ilmu yang baru. Yes, better version of me. Okay, ini sekarang kayaknya suaranya okay nggak ya? Kok kayaknya kalau misalkan Ko Tommy videonya agak diturunin dikit gimana Ko? Boleh, ya belum? Dikit lagi. Dikit lagi, baik. Jangan terlalu ke bawah. Oh, tadi saya lihat ada Asman tuh. Asman itu yang biasanya nge-host saya di Dadan Indonesia. Hai Asman. Halo. Ya, sip. Gimana kok? Ini antusiasnya luar biasa banget kok, sampai dingin semua nih. Kayak mau workshop kok, kangen workshop serius. Terus begitu ada kayak workshop Zoom gini, kan langsung kayak, wah, langsung kepingin semangat belajar. Karena kayak saya tuh percaya sekali kok, Lijing itu percaya, semua tim percaya, si Lijing itu percaya, teman-teman percaya, kalau pandemi ini tuh akan segera berakhir. Amin, amin. Nah, untuk menyongsong kehidupan setelah ini tuh benar-benar harus dipersiapkan mental siap, secara pengetahuan siap, karena dunia kerja ini benar-benar nanti itu kayak pertandingannya tuh luar biasa. Jadi kita harus benar-benar kayak siap, yes, aku siap setelah pandemi, aku menjadi orang yang baru, punya karakter yang baru, punya mental yang siap. Karena itu, ini benar-benar tergerak untuk mengadakan Zoom ini supaya kita semua sama-sama maju, sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik, dan Ko Tommy orang yang tepat untuk mengajar kami semua dengan, ya, saya sering lihat tuh Ko Tommy setiap jam 10 malam live. Waktu itu ada Ko Tommy kasih tema personal branding. Nah, di situ Ko Tommy saya ingat banget tuh, dikasih 10 poin tuh Lijing inget. Ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, kayak gitu ya Ko ya. Terus, waduh, ini ilmu luar biasa sekali, Ko Tommy bisa share secara cuma-cuma. Lah kalau ini di-share untuk make up artis, untuk semua pekerjaan, itu kan jadi luar biasa banget. Makanya kayak Lijing itu siapin catatan ya, catet ya, nanti dipraktekkan ya. Jangan hanya mendengar ya, tapi benar-benar diresapi, dipraktekkan buat kemajuan kita, supaya performa kerja kita di media sosial itu just. Oke. Okay. Gitu kok, awalnya tuh seperti itu. Oke, okay, kalau gitu langsung ya, supaya waktunya jadi punya kesempatan banyak, teman-teman bisa bertanya juga. Nanti ada waktunya ya, untuk Anda bisa bertanya langsung. Dikasih kesempatan ya, mungkin 5-6 orang terpilih untuk bisa bertanya langsung kepada Ko Tommy. Tergantung dari waktu juga ya. Sama tentunya ada panelis dan juga ada tim yang akan membantu. Oke, okay. Salam sehat sejahtera buat semuanya. Ko Tommy Wong hadir di sini. Langsung saya mengajak Anda untuk bukan mendengarkan hanya sekedar teorinya, tapi langsung kita eksekusi prakteknya. Ya. So, sekarang saya pengen tahu dulu nih, siapa yang ingin ada peningkatan, ada perubahan yang lebih baik, ada upgrade version, better version of me, ya? Saya. Di 2020 ini, siapa yang mau, ya? Silakan, Anda boleh partisipasi. Semakin Anda berpartisipasi, itu berarti secara pikiran kita mesti dipahami ya, Sis Lijing dan juga teman-teman semua, sister brothers ya, itu otak kita ini adalah mind. Sedangkan badan kita itu adalah feeling. Nah, feeling itu mengikuti ketika otaknya mind itu sudah mendrive dengan baik. So, let's begin. Kita mulai ya. Dengan yang pertama, bagaimana teknik branding yang menghasilkan income? Branding yang menghasilkan income.
Bagaimana guru mana yang bisa ngajarin seperti itu? Gak ada. Gak bakalan ada. Karena kamu yang menentukan the best version of you. So sekarang langkah pertamanya apa? Pejamkan mata. Pejamkan mata. If you can dream it, you can achieve it. Kalau kamu tidak bisa memimpikan, berarti kamu belum punya satu realita yang pengen kamu wujudkan. So, supaya realitamu bisa terwujud, coba sekarang, di posisi nomor satu, pejamkan mata sejenak, di akhir 2021, Desember, kamu itu ingin mendapatkan apa, ingin menjadi apa. Kita kasih target tidak, jangan terlalu panjang, tapi cukup dengan 7 bulan ke depan, kamu ingin mendapatkan apa yang lebih baik. Coba merem. Bayangin dulu. Apakah kamu ingin mendapatkan income lebih? Income lebih itu berapa angkanya? Jangan cuma ngomong, saya mau income lebih. Nggak perlu buka mata ya. Kalau ketiduran ya nggak apa-apa. Ya? Bagus. Kalau ketiduran berarti nanti next sesi ikut lagi. Pejamkan mata dulu. Coba dipikirkan, kalau memang mau income yang naik, income-nya berapa? Kalau pengen misalnya pengen jodoh, jodohnya itu yang seperti apa? Kalau ingin mendapatkan kontraknya itu dari mana? Kalau ingin produk jualannya, ini kan ada yang lain nih, produk jualannya lebih ramai, ramainya itu kamu mau seperti apa? Ramai tapi kamu rugi, dapat mendapatkan profit, cuman ramai jualannya doang, tapi profitnya mengecil, atau betul-betul ramai dan untung? Itu mesti jelas. Dan mungkin ada juga yang ingin kehidupan lebih harmonis, kehidupannya dia, karirnya dia lebih sukses. Nah, silakan Anda detailkan dulu. Coba di dream it. Kalau kamu bisa dream it, you can achieve it. Coba kita sama-sama sekarang install dulu pikiran kita, install mindset-nya kita dulu. Sebelum kita masuk ke sesi yang lain, install dulu ya pikiran kita. Install dulu nih ya. Jadi, kalau kita pas bangun tidur, ya teman-teman tetap pejam aja mata. Pas bangun tidur, begitu bangun tidur, pastikan otak kamu itu, kamu kan nggak mungkin tiba-tiba langsung lari. Kamu juga nggak bakal kan tiba-tiba kamu langsung. Tapi pasti di kepala kamu itu ada pikiran, mungkin buka handphone dulu, mungkin doa dulu, tapi pikiran kamu pasti menuntun kamu untuk nanti saya mandi dulu baru makan, atau makan dulu baru mandi. Makanya sekarang perlu banget kamu install dulu nih di awal, apa yang kamu ingin capai. Kok Tommy nggak bakal tahu, yang tahu kamu. Jadi malam ini kamu akan percuma ikut sesi semuanya, kalau kamu masih belum tahu kamu mau jadi apa. Kita mulai dulu. Kamu ingin jadi apa, ingin dapat apa, didetailkan dulu. Karena nanti ada step-an berikutnya yang bisa membantu. Misalnya contoh, Dr. Erwin, pengen tanah kliniknya lebih ramai. Ramainya itu apa? Ramainya karena orang datang ramai, karena kliniknya kebakaran, gitu. Mesti yang jelas. Ya, kalau kebakaran juga ramai kan orang yang bangun. Tapi ramai itu mestinya yang jelas. Ramai apa? Ramai klien yang datang mendapatkan benefit, Bro Erwin-nya mendapatkan untung, profit. Nah, itu semuanya didetailkan jelas dulu. Coba ayo. Sama-sama ya. Kalau sudah kasih wave hand supaya Kotomi langsung saya kasih info berikutnya. Nah, sambil tentunya semua teman-teman sudah mencoba kan. Jadi di bagian nomor pertama ini kenapa mesti mindset itu? Karena banyak di kita ini sekarang buka mata lagi di mindset kita ini semua tentang excuse, semua tentang alasan. Alasan yang membuat kegagalan kita itu menjadi kenyamanan, kebiasaan. Kita itu begitu nggak berhasil, ya kita bilang, iyalah memang dia mah lebih hebat dari saya, iyalah memang saya belum jodoh sama dia, iyalah. Jadi banyak sekali hal-hal yang menjadi excuse. Kamu tuh sibuk install otak kamu dengan alasan, bukan install dengan keberhasilan. Pergaulannya sekelilingnya orang-orang yang negatif, bukan orang-orang yang positif. Kalau memang ingin hidup kamu maju, kamu harus bergaul dengan orang-orang maju. Ada dikatakan penjual, kamu bergaul dengan penjual minyak wangi, kamu akan ikutan wangi. Tapi kalau kamu bergaul dengan penjual ikan teri, ikan asin, ya nggak heran kalau kamu baunya amis. Itu wajar banget. Jadi, sekali lagi,
begitu kita diberikan Tuhan hidup saat memulai pagi hari membuka mata, kamu sudah harus ada satu pikiran kamu hari ini tuh mau ngapain. Let's make it simple ya. Di bagian pertama orang selalu bilang gini, ayo dong langsung diajarin gimana caranya saya itu bisa dapat profit lebih banyak, jualannya lebih banyak, teknik branding yang menghasilkan income. Kunci pertama, income kamu mau dapetin berapa, angkanya berapa, terus kamu mau dalam waktu berapa bulan, bisa nggak caranya dapat itu dalam waktu berapa lama? Itu mesti jelas semua sedetail-detailnya. Kalau misalnya dalam waktu 1 tahun, berarti income kamu misalnya mau dapat 1M. 1M itu mesti kamu bagi 12 bulan. 12 bulan, kemudian ada berapa hari. Jadi kamu ketahuan setiap hari targetmu itu berapa. Ya. Saya dalam waktu 1 tahun pengen mendapatkan 1 miliar. 1 miliar berarti mesti dibagi 365 hari. Berapa coba? Ayo, di sini partisipan yang tahu. Ini ada tim yang mengerti loh, siapa yang aktif bisa menjawab, kemungkinan besar terpilih dapat hadiah. Hadiahnya nanti diumumin belakangnya. Ayo, aktif dulu nih. Di bagian ketiga, nanti akan ada sharing yang pastinya membantu teman-teman, karena Kotom sharing tentang, ya kan? Show the dream, sell the how. Wah, apa itu? Show the dream, sell the how. Makanya, let's begin with dream. Karena kalau orang, dia tidak bisa memimpikan, dia tidak akan mendapatkan. Jadi, yuk, sama-sama, sekarang kita sudah, oke, 2739, wow, keren. Jadi, Iver, ada yang Pamela, udah. Semua aktif ya, senang sekali ini ya. Berarti, kamu itu harus ada 2.700.000 kurang lebih per hari. Bisa nggak dapatnya? Bisa nggak kamu dapatnya? Ayo. Coba pengen tahu, bisa nggak? Kucing, bisa nggak dapat 2.700.000 per hari? Bisa. Oke, ada yang jawab, bisa. Bisa, bagus. Ini mental mindset keren banget. Ini bagus. Bisa, ya kan? Pokoknya bisa dulu. Caranya gimana, Koko? Caranya nanti kita belajar. Caranya nanti. Ini senang sekali ya. Orang-orang ini positive thinking banget nih. Kalau ditawarin peluang sama orang, itu jawab dulu bisa. Kalau peluangnya pasti jawabnya dulu bisa. Loh, tapi Koko, aku tuh ngerti digital, nggak ngerti cara jualan batik, nggak ngerti cara jualan hias, nggak ngerti cara jualan tanaman. Bisa dulu. Kalau memang orang lain bisa, saya juga bisa. Kan ada yang satu hari orang bisa mendapatkan income itu 50 juta, juga ada. Ya belajarnya sama mereka, kita cari mereka. Kalau ada yang bisa, kita juga bisa. Dia makan nasi, saya juga bisa. Jadi mentalnya dulu. Bagus banget ya, semuanya partisipannya aktif. Oke, okay. Nah, bicara dari situ, tentunya bisanya itu harus terukur, mulai masuk ke dalam hal yang bisa lebih realistis. Karena kalau misalnya asal kita ngomong bisa, tapi nggak terwujud, hari ke hari kamu akan mulai drop, energinya akan mulai drop. Yalah, dapat 100.000, kayaknya saya mimpinya kebanyakan deh. Sayanya mimpi 27 itu kayaknya 27 kali lipat. Pokoknya jangan install hal yang negatif. Install hal yang positif. Karena itu mewujudkan dengan bagian kamu sebagai manusia itu bekerja. Bagian Tuhan itu bagian mewujudkannya. Jadi jangan meragukan Tuhan, karena Tuhan pasti bisa mewujud. Kamu mengerti cara menariknya. Ya, cara menariknya. Ya, bagian menarik ini Ilijing sempat udah sabar berpaktan sama Kotomi, gimana caranya hal-hal seperti ini. Tapi nanti ada caranya. 2,7, kalau misalnya sehari itu tidurnya 24 jam, kamu berarti masih bisa kamu cacat. Dalam 1 jam kamu harus dapat berapa, itu akan menjadi lebih ringan. Coba sekarang, 2,7 kamu bagi 24 jam. Atau 12 jam. Ayo, dibagi 12 jam. Berapa coba? 200.000, yes, 200.000. Wow. Ya, itu berarti apa coba? Kalau misalnya 200.000, berarti kan lebih mudah kan? Dan 1 jam mendapatkan 200.000, lebih mudah nggak? Lebih mudah lagi. Lebih terukur lagi. Jadi kalau misalnya sekarang, Koko, tapi aku tuh belum bisa loh, baru bisa
misalnya 1 jam itu saya dapat penghasilan 150.000. It's okay, nggak apa-apa. Berarti tahunnya kamu panjangin. Jadi kamu jangan maksa badan kamu untuk 1 miliar dalam 1 tahun, tapi 1 miliar dalam 2 tahun. Kasih angka realistisnya, kasih juga angka panjangnya. Jadi pikiran itu membantu badan. Ini tiba-tiba stuck ya. Pikiran itu membantu badan. Gimana? So far video dan suara jelas? Tes, Beijing? Oke, jelas. Oke. Jadi ketika misalnya, wah kok 1 miliarnya dalam 1 tahun terlalu berat. Saya itu bisanya 150.000. Baik, nggak apa-apa. Senangkan hatimu, senangkan mindset kamu. Berarti saya umumnya bikin jadi realistis 2 tahun. Ya, ini bagian pertama nih. Jadi, nggak mau berat-berat dulu nih ya. Kita di bagian awal, kita mesti sama-sama bikin hal yang clear. Yang mudah dulu, yang mudah dulu. Jangan dibikin sulit. Begitu sulit, otak itu udah nggak mau berpikir. Tapi kalau misalnya dikasih tahu jalannya, ada caranya, itu mau. Sekarang saya tanya, dalam itu berarti kamu panjangin waktu 2 tahun. Yang namanya Tuhan, itu tidak ada kemustahilan. Bisa jadi dalam waktu 6 bulan, tiba-tiba kamu dapat closing yang luar biasa, dapat bukan cuma 10 klien, dapat 100 klien, dapat 1.000 orang yang perlu kamu ajar, dan masing-masing mengirimkan uang 100.000 kepada kamu. Atau produk kamu itu profitnya 100.000 per 100.000. Berapa yang kamu dapat? Jadi, di bagian ini jelas ya, kita memulai dengan hal yang terukur. Tapi bagian yang namanya kemustahilan itu serahkan kepada Tuhan. Karena bukan bagian kita menjawab, tapi mindset kita harus positif. Saya pasti dapat. Saya pasti dapat. Buka dulu, gerbang rezekimu buka. Kalau untuk rezeki, makan rezeki, gerbang rezekimu. Nah, gerbang rezeki itu cara bukanya, Popo? Semua penasaran kan? Gimana caranya buka gerbang rezeki? Hal-hal yang simple, 5 hal. 1, bangun tidur jangan pegang handphone. Langsung doa dulu. Bangun tidur jangan langsung ngecek handphone. Doa dulu. Siapa di sini yang bangun tidur langsung ngecek charger, ngecek handphone. Coba. Bukannya Tuhan yang diduluin, nggak heran kalau memang rezekinya belakangan. Lawang Tuhannya ditaruh belakangan. Padahal di dalam dunia itu isinya adalah makian. Isinya hoax, isinya apalagi misalnya diomelin. Ya. Begitu kamu mewakilkan Tuhan, maka rezekimu pun istimewa. People will always remember how you make them feel. Manusia mengingat kebaikan apa yang kamu buat dalam hidup mereka. Kalau kamu mengistimewakan Tuhan, kalau manusia saja ingat sama kebaikan, apalagi Tuhan. Sudah seperti apa kamu memperlakukan Tuhan. Ini cara metode yang simple. Langkah ketiga. Begitu kamu sudah mengistimewakan Tuhan, istimewakan dirimu. Istimewakan dirimu. Tadi Kotomi pembukaan langsung bilang, jangan bangun tidur, langsung melek, langsung tiba-tiba ambil handphone, tiba-tiba loncat, makan, mandi, sabar dulu. Sayangi dulu dirimu. Tepuk-tepuk kepalanya. Semua orang itu senang loh kalau tepuk-tepuk, dibelai-belai kepalanya. Kalau ada yang sayang, amin. Kalau ada yang belai, amin. Kalau nggak ada yang belai, belai sendiri. Belai sendiri. Jangan jabla itu karena kamu bisa belai dirimu sendiri. Kamu nggak butuh hal-hal seperti itu. Kamu harus bisa sayang diri sendiri. Salah satunya nih tepuk dada kita, ya, bilang, saya bersyukur Tuhan, saya berterima kasih. Saya bersyukur Tuhan. Tapi kalau misalnya nggak bisa bangun pagi, ceritamu selesai. Kalau kamu bisa bangun pagi, ceritamu sudah selesai. Oke? Begitu itu, ini jantungnya ditepuk-tepuk, disayang-sayang gitu ya. Saya ini berarti, saya mau buka pintu rezeki. Tuhan, kasih saya, Tuhan kasih saya orang-orang yang baik.
Tuhan kasih saya saya membuka pintu rezeki saya. Itu dia. Saya membuka pintu rezeki saya. What easy to do, easy not to do. Banyak orang, hal-hal yang seperti ini katanya remeh, receh, nggak dilakukan, makanya hidupnya nggak berubah. Justru hal-hal kecil, hal-hal yang receh, yang dilakukan dengan kontinu, dengan yang namanya repetisi, dengan yang namanya konsistensi, itu akan diberkati. Karena barang siapa, ada tertulis, barang siapa yang setia dalam perkara yang kecil, dia akan diberikan rezeki yang besar oleh Yang Maha Kuasa. Kalau kamu tidak bisa setia dalam perkara yang kecil, ya, tidak bisa setia dalam perkara yang kecil, mana mungkin kamu diberikan rezeki yang besar. Pasti pondasinya anjlok. Pohon buahnya lebat, akarnya pasti besar. Akarnya kalau kecil, roboh. Ya, jadi setelah mengutamakan Tuhan, sayangi dirimu. Yang ketiga, ini penting banget. Sebelum kamu buka handphonemu, urus baik-baik dulu. Tadi itu tentang install di kepala kita. Urus baik-baik feeling kita. Feelingnya harus good. Hari ini mau itu jelas semua target. Dan jangan kasih banyak-banyak. Badan itu nggak suka dikasih banyak-banyak. Lima hal aja. Memang simpel yang bisa kamu lakukan, tapi lima hal itu harus ada nilai kebaikan buat orang lain. Harus ada nilai kebaikan buat orang lain. Ya, itu di posisi ketiga. Yang keempat dan kelima itu adalah tentang kamu merawat dengan memberikan makanan yang baik bagi tubuhmu. Dan yang terakhir tidak kalah penting, musik adalah sesuatu yang install paling mudah ke dalam kuping dan kepala kita. Musiknya jangan yang isinya butiran debu. Jangan yang isinya aku terjatuh dan tak bisa bangun lagi. Musiknya itu hal yang simple, tapi tiap kali mobil kita setelannya begitu terus, itu jadinya begitu terus. Aku terjatuh, ya. Bangun lagi. Ya, memang iya, kamu pasti jatuh, nggak bisa bangun lagi. Karena kamu installnya seperti itu. Coba misalnya sekarang orang itu, walaupun aku berkali-kali dijatuhkan orang, aku selalu berdiri melihatmu Tuhan. Beda banget. Tapi kalau bilang terjatuh dan tak bisa bangun lagi, kelar itu tuh. Kelar. Nggak heran kalau kamu bomblo. Jadi ini, guys! Instalannya itu penting banget. Instalannya penting banget, ya. Kalau dengar ini tadi, jadi ya, Kotomi ulang simple. Utamakan Tuhan, sayangi dirimu. Kemudian berikan hal-hal yang jelas, simple, ringan untuk badan kamu. Lalu kasih asupan, makanan yang terbaik. Jangan pegang handphone dulu. Kasih makanan yang baik dulu. Baru terakhir, musik. Sekali lagi, musik itu pengaruh banget ke mood. Kalau moodnya sudah nggak enak, apapun kerjanya nggak enak. Pastikan di mobil, di kamar, itu semua musik-musiknya adalah musik yang kamu dengar itu menyemangati kamu. Karena hanya dirimu yang menjadi motivator terbaik. Hanya dirimu yang bisa menyelamatkan kamu. Dan tentunya, di dalam musik yang baik itu akan masuk install dengan kepalamu. Dan begitu kepalamu, mindmu itu sudah bagus, maka itu akan mempengaruhi body kamu. Feeling kamu jadi feel good. Dan ketika feeling kamu good, can you imagine? Inilah dia di bagian nomor satu. Bagaimana menggunakan teknik branding yang menghasilkan income, kamu datang ke kantor, senyummu beda, tatapan matamu beda, suaramu beda, auramu beda, hasilnya beda, langit dan bumi. Kebayangkan kalau kamu datang dengan posisi muka yang yes, dan tak bisa bangun lagi. Kebayang nggak kalau misalnya jadikanlah aku yang kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya, merasa benar-benar murah banget gitu. No, tidak akan install hal-hal seperti itu. Aku mengutamakan diriku. Yes. Aku mengutamakan diriku. Belajar menyayangi diri sendiri, itulah top branding personal yang bisa menghasilkan income buat kamu. Tidak belajar menyayangi ada orang
yang bisa mencintai orang lain kalau dia belum mencintai diri sendiri. Resapi baik-baik ya. Tidak mungkin ada orang yang bisa mencintai orang lain kalau dia belum mencintai diri sendiri. Ya. Love, self-love. Feel the power ya. Feel the power ya. Karena cinta pada diri sendiri itu penting. Tuhan itu menciptakan kamu melalui rahim ibu kamu, melalui perjuangan ayah kamu. Pada saat kamu kecil, itu belum ada orang lain. Jadi jangan biarkan orang lain menghakimi kamu. Jangan membiarkan bosmu menekan kamu di pagi hari. Jangan membiarkan klien kamu menghina kamu. Jangan membiarkan pesaing kamu mengatakan siapa kamu. You are worth it. You are lovable. Kamu itu layak dicintai. Kamu itu berarti. Oke, itu bagian posisi nomor satu. Sekarang kita masuk makin seru di posisi nomor dua. Dan di posisi nomor dua ini, ternyata inilah bagian paling seru ya. Bagian yang ini dan dua dan nomor tiga langsung saya combine nih. Langsung saya combine adalah efisiensi dan efektif dalam show the world and sell the house. Nomor dua dan nomor tiga langsung potomi gabungkan sehingga nanti teman-teman punya kesempatan bertanya ya. Koko, show the dream, show the what, sell the how. How? Gimana caranya? Ya kan? Tadi, Koko Tommy sudah ceritakan di awal, kalau kamu bisa mengimagine omset Tanaka Klinik akan menembus berapa puluh M, kamu akan punya jalannya. Kalau kamu udah membuat GPS menuju ke kota Bogor, ada plaza, ada tempat yang saya mau kunjungi, taman safari dan sebagainya, maka kamu udah men-setel GPS-nya. GPS itu adalah cara kamu men-tracking kesuksesan kamu, maka kamu akan ketemu jalannya. Pekara yes. Nanti mobil, naiknya motor, itu urusan nanti. Itu urusan nanti. Tapi kamu harus tahu. Makanya ada motor, nanti kamu akan tempuh 14 jam. Kalau kamu pakai mobil, itu jadi 8 jam. Tapi kalau mau kamu pakai pesawat, bisa jadi 2 jam. Semua cara mendrive kamu menuju ke tempat sukses, itu hanya tools. Tapi kamunya harus punya tujuan yang jelas. Sama terhadap klien kamu. Sekarang, langsung Koko Tommy kasih contoh praktisnya. Isi semua agenda kamu. Ini tadi cilicing nanya saya. PR-nya apa, Koko? Teman-teman, sister brother semua, kalian selama tahun ke depan ini, 7 bulan ke depan ini, semua agenda kalian hari Minggu dan Sabtu itu udah full. Full sama klien. Hah? Yang benar kok Tommy, gimana caranya? Gimana caranya kok? Bisa full sama klien. Satu tahun, jadi ini sekarang bulan Maret ya. Dari hari ini sampai nanti Desember, itu sudah full klien semua. Gimana caranya kok? Siapa yang mau? Ayo sekarang waktunya kita mau tahu interaksi lagi. Supaya ini semua harus nyala ya, supaya kita pengen apa interaksinya, energinya nyampe. Karena di bagian penghujung acara ini, nanti teman-teman pasti feel blessed banget bahwa ini bukan tentang apa yang kami sampaikan. Ini adalah tentang Tuhan sayang banget sama kalian. So, izinkan ini mengalir buat kalian semua, menjadi berkat. Siapapun, bahkan tim yang membantu pun, kalian bisa coba benar-benar dirasain, benar-benar berinteraksi, di mana apa sih yang saya mau capai? Ini penting banget ya. Gimana caranya saya itu full sama klien? Gimana agenda saya itu nggak ada nganggurnya? Kok saya itu sepi kok. Sekarang job saya itu nggak dapat panggilan. Saya itu udah kasih apa dandaninnya murah. Saya udah jual murah produk saya udah benar-benar menawarkan klien saya sudah kasih diskon, voucher, nggak ada klien yang datang juga. Habis ini full. Nah, bicara tentang full, semua bilang katanya mau, oke, baik. Show the what, sell the how. Show the dream, sell the how. Kasih dulu mimpinya, kasih dulu apanya, kemudian caranya. Semua itu butuh praktis. Koko Tommy, sebelum saya meraih penghargaan di Paris untuk sebagai
retailer nomor satu di Indonesia dalam bidang gadget, saya menghabiskan waktu 5 tahun itu hanya tidur 3 jam. Untuk apa? Untuk membangun sebuah yang namanya konsistensi fondasi. Konsistensi fondasi. Jadi, jangan kamu lihat, misalnya, contoh, saya ada kenal salah satu ya, yang terkenal banget, Philip Kwok, kemarin ini ketemu dia. Jangan kamu lihat Philip Kwok yang hari ini, tapi kamu mesti lihat berapa banyak kegagalan yang sudah dia lewati. Jangan lihat Cilijing hari ini, atau wah Cilijing kalau misalnya muncul di video itu bagus. Kamu nggak tahu di galeri dia itu berapa banyak video yang reject. Kamu nggak tahu berapa kali videonya itu mungkin ratusan, dia ngomongnya belibet dan sebagainya. Benar. Ada installannya. Jadi sekarang, mari penuhin dulu agenda kamu. Maksudnya gimana, pokok-pokok kasih tahu dong makin gede. Begini caranya. Kamu harus latihan. Latihan mula yang akan membuat klien kamu menceritakan siapa kamu. Kamu cerita, saya ini loh, makeup artist paling murah, ekonomis, lebih murah dari si ini, lebih murah dari situ. Orang nggak mau, jangan rendah-rendahkan dirimu. Bidang profesi apapun, mau asuransi, mau apapun, MLM, jangan rendahkan dirimu. Jangan kasih harga yang murah-murah. Jangan ibaratnya jual murah. Koko, saya emang nggak apa-apa, cuannya dikit aja, untungnya sedikit aja. Kalau saya nggak mau. Kenapa? Saya maunya untung banyak. Dengan untung banyak, sedekah saya banyak. Ingat ya, install. Yes. Kalau untungnya banyak, sedekahnya bisa banyak. Banyak orang yang bisa tertolong. Kalau untungnya sedikit, buat sendiri aja nggak cukup. Jangan-jangan buat keluarga aja nggak cukup. Untung saya mulai hari ini harus banyak. Tapi kalau sudah Tuhan kasih banyak, banyaklah sedekah. Sedekah bertubi-tubi. Oke? Okay? Siapa yang mau untung banyak? Ayo sekarang kasih tangan dulu. Ayo kasih tangan dulu. Tangan dulu. No. Kalau nggak ada tangannya, nggak ada lanjutan dulu. No. Sambil saya tunggu tangannya, Pak Tommy review tadi poin nomor 1-3. Let's start with the dream. If you can dream it, you can achieve it. Kalau kamu bisa memimpikan itu, kamu bisa mencapai. Ya? Malam ini kita mau petik semua keberhasilan masuk ke dalam diri kita. Sekarang, Pak Tommy langsung kasih contohnya. Begini, jangan jual, contoh, kita ambil makeup artist ya. Di sini mayoritas makeup artist benar. Jangan jual jasa kamu murahan. Jangan. Ini kita ambil contoh. Nanti kalau yang profesional lain, silakan. Boleh DM ke Fotomino, ya, ke Instagramnya saya. Anda bisa cek, nanti DM aja. Kalau nanti ada waktu senggang, pasti ke Tommy balas, ya. Tommy Wong official, ya, kalau buat profesi yang lain. Tapi sekarang saya ambil contoh makeup artist dulu, karena mayoritas di sini makeup artist, ini bisa diterapin dimanapun. Contoh orang properti pun bisa. Bikin appointment VIP kamu, yang pernah klien kamu itu yang pernah udah dealing sama kamu. Kamu tuh gak usah sibuk-sibuk kemana-mana nyari klien baru. Klien kamu yang sudah pernah menerima jasa kamu, terutama VIP, langganan kamu besok hubungi dia. Buat apa, Koko? Tawarkan. Kalau misalnya sekarang, saya itu punya 12 klien, Koko, VIP. Kalau yang lain, ya rata-rata lah biasa. Oke. Besok 12-nya dikontak semua. Ngapain, Koko? Besoknya itu dikontak 12-nya, bilang sama mereka, Ci, kapan ada rencana mau ke gereja, atau mau ke acara, atau mau apapun? Aku mau WhatsApp buat Cici. Oh, jangan. Saya belum loh, Pak. Enggak, aku memang pengen ngasih ini buat hadiah Cici. Aku pengen ngasih surprise. Aku pengen Cici bisa datang. Jadi undang kamu. Tekan. Belajar untuk attract. Kapan pun sih. Jadi gini ya, kamu udah punya agendanya. Kamu udah tahu kosongan kamu kapan. Tapi ada strateginya nih ya, ada strateginya nih. Jadi jangan sampai hasil kamu itu sia-sia. Oke? Okay? Sekarang, ayo fokus dulu nih. Karena Pak Tommy mau ngasih tahu caranya nih. How to-nya nih. Show the dream, tell the how. Nah, listing VIP kamu sudah ada. Terus kamu cek agenda kamu.
agenda kamu ke depan. Kemudian 4 minggu dalam 1 bulan itu ada 4 minggu. Hari apa yang kosong? Hari apa yang belum? Hari apa yang bisa kamu optimalkan? Kamu punya studio nggak? Kalau punya studio itu lebih baik lagi. Kalau nggak punya studio itu baru memulai datang ke rumah klien kamu. Oke? Okay? Kasih touch up free. Kasih touch up free. Kenapa? Karena itulah kesempatan kamu belajar. Perbaiki. Kamu senang kamu ikut kelas kecil ini. Kalau memang bisa, setiap Selasa itu langsung praktek. Setiap Selasa apapun yang diajarkan itu langsung praktek. Dengan memberikan kesempatan kepada klien kamu. Touch up-nya itu akan membuat tangan kamu lulus latihan. Ingat ya, sekali lagi buat para makeup artis, rezeki kamu itu, tangan kamu dianugerahkan itu di wajah, bukan di bawah. Sekali lagi kalau Tommy ulang, tangan kamu itu berharga banget loh. Tangan kamu diberikan rezeki Tuhan untuk di wajah, bukan di bawah. Jadi jangan kebiasaan kamu. Biasakan untuk install mindset-nya positif, kamu itu latihan. Jadi jangan mentalnya itu mental murahan. Kasih touch up free kepada klien kamu. Bersyukur dia datang. Kalau dia nggak datang, nggak. Kalau dia nolak, nggak apa-apa. Masih ada kliennya. Ya. Kamu harus bisa memberikan dia jasa free. Saya itu tersentuh suatu saat, ada kisah dari salah satu makeup artist, itu dia bilang, saya itu kok, kenapa saya memilih kopi lip kok? Karena dari semua yang saya hubungi, dia walaupun terkenal, tapi dia masih mau memberikan ilmunya kepada saya yang baru. Can you imagine, kalau sekarang klien kamu, dia merasa begitu touchful di hari ulang tahunnya, di hari istimewanya, dia itu kamu touch up, dan itu free. Apa yang merugikan kamu? Dia itu VIP kamu loh. Perlakukan dengan baik. Karena apa? VIP-mu cerita kepada orang lain itu akan attract pendapatan kamu lebih gila lagi. Satu orang VIP akan cerita kepada 10 keluarganya. Itu sudah merupakan klien kamu. Full agenda kamu. Full. Full banget agenda kamu. Dan, tapi mesti pinter. Ada dikatakan, tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Kalau agendanya sekarang juga jangan murahan, nanti isinya gratisan semua. Ya enggak. Misalnya, Senin sampai Minggu, kamu itu jualan selama ini. Kadang ada hari kosong, kadang ada pelayanan. Setiap Senin, ini ngajar. Selasa saya praktek. Ilmunya tak praktekin. Berarti Selasa saya kosongin, Selasa itu untuk pengabdian. Saya melayani sesama. Jadi klien VIP boleh datang ke tempat saya touch up. Wah, itu mantep banget. Dia nanti akan cerita pada orang lain. Tanya dia. Ngobrol sama dia. Bikin interaksi sama dia. Yang lebih hebat lagi, teman-teman, ya. Kalau nanti corona ini sudah usai, ataupun dia mungkin mau acara gereja online dan sebagainya, kasih touch up-nya free, ya. Itu apa? Kamu tuh tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Tulus itu dalam artian terhadap klien kamu, kamu tapi terhadap bisnis, kamu harus cerdik. Taruh dia di posisi, kapan kamu mau ke gereja, atau mau ke acara ulang tahun sederhana, ulang tahun temanmu, aku touch up-in kamu, kamu datang ke tempatku, kamu mampir, sebelum kamu ke acara, kamu mampir ke tempatku. Atau nanti malam kamu kunjung, aku pengen kamu lebih cantik. Kamu datang aja ke tempatku, touch up. Ya, kalau perlu aku dan teman-teman kamu juga oke, touch up. Di touch up, begitu dia tadi, kebayang nggak? Dia itu zoom, bisa jadi dia itu zoom-nya 500 orang. Minimal 100 orang kayak seperti sekarang. Wajahnya glowing, wajahnya cakep. Itu marketing. Pasti ada orang yang nanya, kamu tadi tak lihat di zoom kok keren banget, kamu kok cantik banget, kamu kok ganteng banget. Kamu tuh touch up-nya pakai apa? Oh, saya mah nggak pernah dandan sendiri. Sudah ada asisten pribadi. Dan aku, kamu tahu nggak? Dia ngasih aku free tuh. Gila, gue pakai dia jasa satu kali doang. Full service, gila. Itu mantep banget. Oke?
Can you imagine? Dan itu agendamu full. 12 bulan semuanya full. Nah, 12 bulan dikali 4 minggu. Cari 40 orang klien dari sekarang, kasih free. Kemudian tulis di Instagrammu. Terima kasih Tuhan, jadwal saya selama 1 tahun terpenuhi sudah. Ucapin terima kasih. Kalau hari biasa nggak apa-apa, itu kerja, itu profesional, uang. Ya. Tapi, kamu ingin orang lain peduli sama kamu. Kamu ingin orang lain ngasih rezeki sama kamu. Tapi kamu peduli nggak sama orang lain? Kamu peduli nggak sama klien kamu? Lalu klien kamu VIP sudah bayar kamu, sudah selesai. Ya wis ya, kapan-kapan yang ketemu lagi. Enak aja lu. Mana ada seperti itu? Ya kan? Harus disayangi, diteleponi, tanya kabarnya. Karena apa? People will always remember how you make them feel. Koko, aku tuh bingung loh. Aku ini makeup artist, aku ini insurance, aku ini MLM. Aku udah upload di Instagramku, tapi jualan ya sepi. Jangankan jualan. Yang nge-like aja ada. Sepi. Gak ada yang komen. Pertanyaan aku cuma satu. Kamu like nggak kalau temenmu upload? Kamu komen dah kalau temenmu upload? Kamu peduli nggak sih sama orang lain? Kamu nggak peduli sama orang lain? Gimana orang lain bisa peduli sama kamu? Rezekimu, tanggung jawabmu. Lawang kamu aja nggak pernah nge-like orang lain, gimana orang lain bisa nge-like kamu? Kamu nggak pernah beli barang produk orang lain, kamu bilang barang orang lain kemahalan. Bilang barangnya temenmu mahalan. Kalau Kotomi, saya itu dia barangnya mahal, tak jualin. Dia untung banyak, aku seneng. Makin mahal, makin bagus. Makin keren saya pasti jual barang mahal. Saya enggak murahan. Ya kan? Tapi saya gampangan. Gampang bantu orang. Gampang. Jadi kalau kan, misalnya teman saya ini butuh sesuatu, yang dicari siapa? Yang paling gampang. Gampangan di komen. Karena makeup artist ini baik. Karena agent insurance ini, kalau pas aku sakit, di rumah sakit, dia kalau dikontak, dia enggak belit-belit. Langsung enggak membantu. Banyak kan orang yang gitu, kalau closing asuransi, pas lagi nawarin ngejar-ngejar. Sekarang aku tanya, kalau di film dokumenter, yang namanya macan ngejar kijang, begitu dikejar, kijangnya larinya tambah kencang enggak? Sama seperti orang asuransi, kamu teleponin orang, prospekin orang, orang tambah lari, tambah kencang. Be the beautiful garden, then the butterfly will come. Bangun mindset yang baik, bangun karakter yang baik, bangun kamu itu kalau bisa itu ya salah satu saya terkesan karena ini benar-benar true testimoni ya dari Sis Amelin, teman-teman boleh nanti dicek. Dia itu cerita sama saya bilang gini, how can we interact with Philip Kwok? Menurut saya Philip Kwok ini keren. Dia bilang gini, karena humble. Can you imagine humble itu ternyata menjual. Humble itu menjual. Why? Kalau memang itu yang bisa kita lakukan, kenapa kita nggak humble? Kita cuma compare. Wah, diligence enak. Wah, si ini enak. Itu enak. Wah, Taufik, pria bodoh, batiknya udah terkenal. Iya, kamu lihat yang kemasan sekarangnya. Kan kamu nggak lihat bagaimana dia dulu ditolak, ya, dulu dihina, jahitannya, bahkan nggak ada protes, itu semua diulangi dari awal. So, show the dream, sell the how. Kasih tahu sama teman, sama klien-klien kamu bahwa apapun yang dia mimpikan untuk menjadi cantik, kamu bisa mewujudkan. Show the dream, sell the how. How-nya adalah bagaimana kamu caranya menarik dia. Ya, nggak tentang banyak, nggak tentang uang loh ya. Manusia itu nggak tentang uang. Kalau dia sudah suka sama kamu, soal bayar itu sudah nggak bisa diukur. Kalau dia sudah suka, bayaranmu itu sudah. Kamu nggak usah mention harga, dia yang menentukan. Itu jauh lebih keren. Itu jauh lebih keren. Oke? Nah, sampai di tahap ini, silakan. Ini udah 2-3 ya. Jadi, efisiensi dan efektif itu gini. Kamu itu jualan dalam 1 minggu. Tapi kamu ada waktu yang di mana kamu nganggur, kosong, itu isi. Langsung waktu, misalnya contoh ya. Jam 2 hari Selasa kamu kosong. Sama Sabtu jam 2 juga kamu kosong. Isi sama klien, isi sama klien. Pokoknya klien kalau dia bisa datang ke tempat kamu, jangan ngerekotin kamu, jangan kamu yang kecapean lah. Kamu nggak usah datang ke tempat orang. Tanyain aja, siapa yang mau? Pasti klien ada yang mau. Isi sama agendanya, dia datang ke tempat kamu, perlakukan dengan baik.
kasih minum, kasih makan. Pokoknya yang namanya klien itu database. Satu klien, sekarang gini, mana yang lebih mudah, klien kamu cerita sama keluarganya, dan keluarganya percaya, dibanding kamu yang cerita, keluarganya suruh percaya sama kamu. Bagaimana kamu memperlakukan orang lain? Itulah rezeki. Wah, klienku cerewet. Aduh, aku pusing. Aduh, udahlah pokoknya ibu itu rese. Aku nggak mau. Ya, ingat sekali lagi, klien itu adalah rezeki Tuhan. Kalau kamu belum apa-apa sudah menjat seperti itu, besok-besok klien tak. Rezeki itu takut sama kamu. Ada dikatakan begini, Koko, uang itu akar kejahatan. Uang itu dosa. Banyak uang itu menjadi jahat. Ya nggak heran kalau kamu dijauhin sama uang. Koko, uang itu apa sih? Uang itu alat tukar. Ya udah nggak heran. Pas dapat duit, dapat uang, uangnya ditukar di barang. Ya, yang benar adalah uang itu berkat. Uang itu investasi. Uang itu untuk menjadi berkat buat orang lain. Uang itu untuk membahagiakan keluarga. Jadi sekali lagi, yang di dalam sini, yang diinstall mesti bagus. Oke? Okay? Nah, sekarang Pak Tommy kasih kesempatan. Kalau ada yang mau nanya, boleh. Bikin appointment sebelum klien kamu ke gereja, ke masjid, ke wedding, ke apapun itu, keren banget. Loh. Karena dia glowing, dia cerita loh. Dia cerita loh. Tak kenalin sama si ini. Tak kenalin sama si ini. Kita marketingnya keren banget. Kita attract. Dan terima kasihlah untuk semua klien yang ada dalam hidupmu. Baik itu klien yang rese maupun klien yang baik, itu adalah rezeki. Ya. Kalau kamu bisa menginstall dengan baik, apapun, kamu bisa bersyukur, berterima kasih sama Tuhan, apapun yang hadir dalam hidupmu, respon. Jadi gini, kamu kan gak bisa mengendalikan kan, baik atau jahat yang datang ke hidupmu. Tapi kamu bisa mengendalikan respon kamu. Begitu respon kamu baik, maka semuanya itu baik dan luar biasa dalam hidup. Ya, bagaimana kamu menerima semuanya itu adalah sebuah pembelajaran. Bukan kegagalan, bukan pula kesuatu. Dipuji, tak terbang. Dihina, tak tumbang. Terima semuanya sebagai pembelajaran untuk membuat diri lebih baik dan siap menjadi magnet rezeki. Oke, sampai di posisi nomor 3. Udah bisa. Aku ngomong bisa. Kotomi. Ada yang tanya nih. Kalau misal klien minta murah, misalkan klien minta murah banget, saya harus ngapain? Menolak atau harus gimana? Gak usah bilang, daripada dibilang murah. Ini dari Cagiva. Cagiva itu toko handphone ya, Mas ya? Cagiva ini juga toko gadget store nih juga. Oh ya, oke, okay, boleh. Baik. Yes, di Kota Malang, dia terkenal banget. Iya, oke. Okay. Kalau memang ibaratnya yang dijual itu produk, gak heran sih. Dia bisa compare barangnya lebih murah di mana kan. Tapi kalau yang dijual itu tentang service, yang dijual itu tentang service, itu nggak ternilai harganya. Nggak ternilai harganya, kan? Jadi, kalau misalnya daripada kamu ditawar murah-murah, lebih baik, kamu gratisin saya. Gratisin saya. Jangan kelihatan murahan. Kamu yang harus di atas. Ingat, kita itu diberikan anugerah Tuhan itu tangan di atas, bukan tangan di bawah. Jadi mental kita harus tangan di atas, bukan tangan di bawah. Mental kita tangan di atas, ya. Bukan tangan di bawah. Apalagi kalau makeup artis. Ingat loh, tangan kamu itu wajah di bawah. Jadi jangan mau kalau misalnya lagi touch up gitu, disuruh-suruh untuk ngangkut barang. Jangan mau. Karena tangan kamu di wajah, bukan di bawah. Ya. Kadang-kadang perilaku kita itu membuat kita juga kekurangan. Nah, bagaimana cara membuat persona itu tatapan mata, suara, semua itu ada, tentu ada apa ya, ada step-stepnya. Semakin, nah itu nanti di piramida viral. Oke, sekarang kita lanjut dulu.
Bahkan ya, bahkan Jing dan juga teman-teman, kenapa ada orang kalau single itu pilihan, single itu pilihan, tapi banyak kan jomblo itu artinya aku itu apa namanya, aku itu single karena pilihan, padahal dia jomblo. Nggak apa-apa sih jomblo, is okay, is okay, nggak apa-apa. Single itu juga pilihan, is okay. Tapi tahu nggak kenapa kadang-kadang kalau kamu mau melawan yang cantik, kamu nggak berhasil dapat. Karena kamu itu memberikan semua hal yang kamu minta dalam hidup. Kamu punya prospek klien yang hebat. Klien yang, ini suaranya pecah-pecah ya? Pecah-pecah nggak? Enggak, oke. Okay. Kamu pengen dapat prospek klien yang bagus. Pengen dapat jodoh yang bagus. Pengen dapat wanita cantik. Cara ini agak, ya, agak pecah-pecah. Agak pecah-pecah. Oke. Coba ya. Sabar, okay. Guys. Energinya terlalu besar. Suaranya sampai pecah. Oke. Sebentar. Coba ya. Ya, gimana sekarang? Bagaimana suaranya, aman? Energinya tubiko, terlalu besar tuh sampai suaranya sinyalnya ikut ber kayak gitu. Oke. Okay. Asman. Karena aku gregetan. Pengalaman 20 tahun saya membuat salah satu brand itu menjadi nomor satu. Itu yang saya pengen berikan kepada kalian agar kalian menjadi pribadi yang nomor satu. Oke. Tadi tentang praktis. Sekarang misalnya contoh. Kamu itu ingin kliennya. Kamu itu ingin dapat jodoh wanita cantik. Tapi presentasi kamu itu kayak cowok tarang. Halo, saya boleh kenalan. Halo cantik, saya boleh kenalan. Bosen. Itu wanita cantik satu harian sudah dapat 20 laki-laki yang seperti itu pada dia. Ya. Bikin presentasi yang berbeda. Cara ngomong yang berbeda. Cara jalan yang berbeda. Cara mengemas startup yang berbeda. Seperti tadi toko handphone. Tokonya berbeda. Pelayanannya berbeda. Isinya misalnya semuanya SP, kalau orang lain PG, ini pakai SPB. Semua SPB-nya mukanya orang-orang Korea. Cakep-cakep semua. Ibu-ibu menikmat drakor pasti semua. Kalau ibu-ibu menikmat drakor, dia pasti punya uangnya. Jadi, kamu punya spesifik market. Termasuk Korea langsung datang juga. Kalau memang SPB-nya cowok-cowok Korea. Maksudnya, mukanya kayak orang Korea. Sabrina. Kita mesti touch up sedikit kan. Lah kalau ya. Ini toko kamu orang tokonya rata-rata yang kaya rezekimu rata-rata. Suaranya hilang ya? Kalau memang tokomu dandannya rata-rata. Sering dibilang harga. Kotomi suaranya agak putus-putus kok. Ya, oke. Okay, hilang. Sekarang udah hilang kok. Belum? Sekarang udah oke. Suaranya ghosting ya ini, kalau orang-orang bilang suaranya ghosting. Kadang-kadang hilang, kadang-kadang muncul. Lagi ngetren ya ghosting. Lagi ngetren ghosting. Kebanyakan kumpul sama anak-anak muda, itu cowok ghosting, itu cowok ghosting. Itu cewek cantik tapi suka ghosting. Hantu ya, udahlah kalau suka ghosting artinya ya itu kuburan, tinggalin, cari yang kehidupan nyata. Kalau kata Mi, Bide Dracula. Kalau kamu di ghosting, Bide Dracula. Ah, jadi Kotominya yang ghosting? Nah. Loh enggak. Kalau kamu, ya ibaratnya ini kita relax ya waktu kita bercanda. Wah, rame. Ya. Kalau bercanda aja rame ya. Ini kelas yang paling menyenangkan ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong buat masing-masing. Terus apresiasi diri kan. Kasih tepuk tangan dong buat diri sendiri. Ya.
Kalau tadi cara kamu mengemas, mau kenalan sama cewek cantik, mau kenalan sama rezeki yang lebih baik, mau ketemu sama klien lebih berani bayar mahal, cara kamu presentasinya rata-rata, nggak heran kalau kamu itu ditolak. Ya. Karena cewek cantik itu sudah bosan dengan lama. Ya. Kamu harus bikin sesuatu yang berbeda dari yang lain. Ya kan? Contoh. Banyak jomblo-jomblo kok, banyak bukan jomblo, single yang ingin mencari pasangan. Bagaimana caranya itu? Coba selentingan kita minggir-minggir sedikit ke situ. Siapa tahu ilmu yang sedikit ini bisa okay. berguna. Oke. Kotomi kasih sedikit ya. Tapi kita karena harus melanjutkan poin nomor 5, jangan banyak-banyak. Iya. Kalau giliran jodoh aja deh ya. Parah. Oke, sekarang gini. Katakanlah kamu mau mengincar suka sama satu wanita cantik. Kalau kamu pakai caranya, halo cantik, boleh kenalan nggak? Gue mau muntah. Karena sudah 30 laki-laki setiap hari nanyanya seperti tapi misalnya, kamu masuk ke Instagram, terus kamu kan boleh nanya, rambut kamu bagus loh. Warna rambut kamu bagus loh. Kira-kira kamu membuat perbedaan nggak dibanding yang lain? Kamu itu perhatian sama dia. Kata dia dalam hati, ini cowok, rambut gue aja diperhatiin, apalagi aku. Ya kan? Buat sesuatu yang berbeda. Bicara sama klien kamu, jangan pakai bicara sama klien kamu, wah, dia orang konglomerat, dia orang kaya. Lalu pakai presentasinya ala resmi-resmi yang membosankan. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Terima kasih sudah datang ke tempat saya. Silakan duduk. Muntah, gue. Gimana ini suaranya? Ini gimana? Suaranya udah jelas? Jelas. Okay. Kalau klien datang ke tempat kamu, presentasi kamu itu seperti orang pada umumnya, jawabannya adalah gue, kamu nggak ada bedanya. Oke? Okay? Tapi kalau misalnya bicara tentang show the dream, sell the how, kamu bisa ngomong gini, Bu, saya lihat, mata ibu itu bagus banget. Bulatnya itu beda dari orang lain. Ya, dia langsung dia bilang, wow, I'm different. Saya berbeda. Oke? Okay? Ini kalau saya bisa touch up, hidungnya saya bikin lebih, shadingnya lebih bagus, itu akan perfect. Daripada kamu ngomong, selamat pagi, Bu. Aduh, senang banget. Ibu orang kaya, akhirnya mau datang ke tempat saya. Saya nggak sangka loh, Bu, ibu pejabat, masih mau datang ke tempat saya. Hashtag we dalam dia setiap hari ketemu pasti bosen. Jangan bikin orang bosen sama kamu, jangan bikin pasangan kamu bosen sama kamu. Subtract, bikin daya tarik, nggak perlu ngejer. Kalau kamu attack, kalau kamu bisa membuat kekuatan brandingmu kuat. Kalau kamu bisa membangun kupu-kupu mendekat. Bangun taman yang indah, kupu-kupu mendekat. Be the beautiful garden and the butterfly will come to you. Don't be the tiger. Jangan seperti macan mengejar-ngejar kijang. Kijangnya kaburnya lebih cepat. Oke? Okay? Mana yang lebih seru? Ketika kamu sudah bisa dedikasi invest setiap minggu, Senin saya habis diajarin sama Cilicing, Selasa saya praktek, kasih ke klien, sifatnya free untuk coba, dan dia cerita, Sabtu ternyata dia kirim sepupu dia datang untuk makeup di tempat saya berbayar. Asik. Jawabannya asik. Asik banget. Kamu udah attract orang, tanpa kamu menjilat, tanpa kamu meminta. Nggak perlu lakukan hal seperti itu. Oke? Okay? Be the beautiful garden, then let the butterfly come to you. Kalau kamu memang bisa attract
perempuan kuat. Kekuatan kamu itu full power. Cowok, cewek, itu mereka ngejar-ngejar kamu. Bukan ya. Kamu kejar-kejar mereka. Kamu kejar-kejar mereka, kamu jatuh. Berdiri di tempatmu, posisimu. Berdiri dengan tegak, sambut masa depan kamu. Sambut peluang kamu. Tapi bukan mengejar-ngejar. Tapi kamu yang harus membuat daya tarik sehingga orang mendatangi kamu. Termasuk kayak tadi, presentasi yang standar membuat hidupmu jadi standar. Presentasi yang istimewa, cara kamu memperlakukan klien yang istimewa, cara kamu memperlakukan dirimu dengan istimewa, itu yang akan mengubah rezekimu menjadi lebih istimewa. Oke, aku kasih kesempatan buat beberapa orang bertanya-tanya. Wow, jadi ini seputar cara memperlakukan klien. Kalau Lijing memang ada pengalaman seperti itu kok. Ada kayak, mungkin banyak yang tanya, klien VVIP itu seperti apa? Apa klien VVIP itu orang yang kaya raya, atau klien VVIP itu harus pejabat, atau klien VVIP itu yang klien yang harus naik mobil apa? Kalau dari pengalaman Lijing sendiri ya, klien VVIP itu adalah klien yang mungkin setiap make up selalu Lijing yang dipakai. Setiap make up atau dia punya saudara Lijing, pakai Lijing aja seperti itu. Nah, itu memang kalau tips dan triknya Kotomi ini udah saya praktekkan dari dulu. Jadi, Lijing, saya mau ada acara. Acara apa, Tante? Saya mau ada diundang arisan. Oke, Tante, Tante bisa ke rumah nggak? Padahal waktu itu memang Lijing freelance. Lijing yang datang ke rumahnya. Tapi karena ini kan tahu nih, gratis. Tante, gini aja. Tante bisa nggak datang ke rumah Lijing? Karena sebenarnya Lijing bisa. Tapi Lijing jam sekian ada tamu, Tante. Ada murid di rumah. Padahal nggak ada kok. Padahal nggak ada nih. Terus, bisa nggak datang ke rumah? Tante, tapi ini spesial deh, karena kan Tante udah sering makeup di Lijing tuh. Udah Tante free, bener-bener free. Tante mau hairdo siapa, nanti Tante bayar hairdo-nya aja. Nah, udah kan? Udah makeup, blablabla. Itu pelayanannya memang harus luar biasa. Meskipun free, Tantenya datang, tak pelayanin dengan pokoknya intinya anggap aja Tante ini bayar. Karena Lijing cuma kayak ingin bersaudara. Karena Tantenya udah pakai Lijing terus, ya Lijing kayak reward lah buat dia. Kok nggak sengaja nih, nggak sadar ya, dia pokoknya intinya lakukan dengan sepenuh hati aja. Tante kan acaranya simple nih, jadi Tante nanti tak buat matanya aja yang lebih ini ya, lebih nyala, tapi kompleksinya yang tipis aja, biar Tante kulitnya tetap kelihatan sehat. Tapi Tante kulitnya kan udah bagus ya, jadi kayak nggak usah terlalu tebal bajunya apa Tante, coba dong lihat, oh bajunya ini, yaudah deh Tante simple aja, nanti mbak hairdo-nya atau pakai emas hairdo, pakai yang ini aja Tante, kan acara simple, jadi pakai yang rambutnya nanti simple aja. Sungguhan kok waktu entah itu dia arisan, mau ada acara apa, dia kan presentasi make up-nya Lijing kan, nggak usah ngomong Tantenya. Temen-temennya tanya, lu make up di siapa? Ibu make up di siapa? Panjenengan make up di siapa? Sampean make up di siapa? Kok itu sungguhan, kayak Sabtu Minggu itu banyak dari temennya ibu ini, itu kontak Lijing tuh banyak. Dan cara ini, tips yang seperti ini itu udah Lijing lakuin dari lama dan berhasil. Nah, dari Tante ini, Mbak Lijing, anak saya itu nanti tahun depan mau lamaran, Mbak Lijing mau nggak makeupin? Gimana Ibu? Oh di sini? Oh iya Bu, nggak apa-apa. Lijing itu gimana? Udah kan, Ibu kan temennya ibu ini. Udah, kalau Lijing tuh biasanya itu makeupnya itu wedding aja Bu, buat manten. Tapi kan ya udahlah Bu, Ibu temennya ini, Ibu Lijing kasih spesial bonus 2. Jadi si ibu ini terima kasih nih sama si ibu yang satunya. Terima kasih ya udah dikenalin Lijing, gara-gara kamu loh aku dikasih bonus 2. Di ibu ini ngomong lagi sama temennya, anaknya ini ngomong lagi sama temennya. Nah, di situ menggurita ya kok ya. Jadi dari pelayanan intinya tadi benar, tulus seperti merpati. Jadi kalau Lijing layanin ya udah tulus aja, bener-bener memang mau kasih reward. Memang Lijing sayang sama klien, memang Lijing kayak mau ya kasih thank you ya udah selama ini udah pakai jasa Lijing. Tapi ada cerdik seperti ularnya, ibu ini kan datang ke acara tuh dia bisa presentasi make up-nya Lijing gratis, jadi Lijing nggak usah woro-woro. Kalau ibu ini yang ngomong dia pasti lebih percaya, apalagi tadi udah diladenin Lijing bener-bener yang kayak nggak, meskipun free tapi yang ladenannya seperti bener-bener yang kayak bayar. Ya, seperti itu. Tapi benar banget kok. Kotomi ngomong tadi tuh Lijing lakuin itu.
Lalu jangan rata-rata. Jangan rata-rata. Jadi, jangan ibaratnya branding your personal image itu bukan berarti menggunakan media sosial. Ya udah, aku sekarang pokoknya aku niru aja deh. Aku upload semua orang yang before and after dandan. Tapi begitu-begitu terus. Siapa yang mau lihat? Siapa yang mau lihat? Dan tidak pernah men-show dirimu. Kamu harus men-show dirimu. Itu salah satunya namanya sayang sama diri kamu sendiri. Kalau banyak orang gini, ah, tapi aku nggak bisa public speaking. Belajar. Belajar. Banyak excuse. Aku nggak berani edit video. Belajar. Tunjukin kebiasaan kamu. Tunjukin bahwa kamu itu manusia biasa yang sedang berusaha. Maka manusia punya empati kepada kamu. Kalau sekarang kamu cuma upload klien kamu, orang nggak tahu siapa kamu. Kalau kamu pergi ke plaza, pergi jalan-jalan, orang nggak tahu siapa kamu. Tapi sekarang kalau orang tahu siapa kamu, yang namanya branding personal image, orang di mana-mana, begitu lihat kamu, dia langsung terinstall. Oh, ini si makeup artist itu. Kamu telah membuka peluang rezekimu. Kalau selama Instagrammu, teman-teman, punch ya kalimat ini ya, uploading is not selling. Selling is closing. Uploading is not selling. Upload is not selling. Selling is closing. Closing itu artinya kamu tuh lebih dekat sama customer. You know better. If you want to be better version, you know to know better your customer. Kamu harus tahu customermu butuhnya apa. Itulah gunanya kenapa kamu tuh mengundang mereka datang ke studiomu, menjadikan mereka sebagai kanvas hidupmu, kamu bisa latihan, dan kamu kasih gratis itu bukan murahan. Tapi kamu apresiasi, terima kasih, mereka sudah bersedia menjadikan kanvas hidupnya kamu. Dan ingat, dia datang tidak gratis. Dia bayar waktu. Dia mau datang ke tempat kamu. Dan dia rela wajahnya yang begitu berharga untuk ditasap sama kamu. Kamu value-nya tinggi banget. Sekali lagi, tangan kamu itu di atas. Tangan kamu itu di wajah, bukan di bawah. Jadi jangan sampai beradu harga murah, karena harga murah tidak akan menolong sesama yang ada jatuh terpuruk sama-sama. Ya, itu bahasanya kayak mental kepiting, enggak rela lihat. Yes. Tommy, ada pertanyaan ini sebenarnya kalau dari Li Jing bisa jawab nih, cuma ini kepingin dari Tommy Wong yang mau jawab nih. Ko, sering dibilang jangan kasih harga murah. Sering dibilang jangan kasih harga murah. Jatuhin harga pasar. Sering banget dengar selentingan sesama makeup artist untuk hal seperti itu. Menurut Koko, bagaimana seharusnya kita menanggapi selentingan begitu? Tapi sebagai makeup artist pemula, kita butuh banget banyak portfolio hasil kita. Gimana kok kalau menurut tanggapan Ko Tommy? Kalau bicara portfolio kan sudah tadi. Kan Ko Tommy udah ngajarin tentang ngisi jadwal lagi dengan kamu. Ya. Bahkan ibaratnya kalau kamu di awal karir, kamu belum punya asisten, kamu punya dua nomor WA. Satu WA kamu, satu WA asistenmu. Yang asisten ya kamu sendiri juga. Kamu yang ngisi jadwalmu. Di awal karir, jangan banyak sombong, jangan kebanyakan excuse, saya butuh, saya memulai, saya butuh asisten, saya butuh studio, saya butuh ini, enggak butuh itu semua. Kamu butuh dirimu. Kamu merangkap tugasmu. Lalu kemudian tentang murah, tentang persaingan harga, sekarang Ko Tommy mau tanya, itu benar apa enggak? Secara etika itu benar apa enggak? Jawab dulu. Benar enggak? Coba teman-teman. Ya benar enggak, guys? Benar nggak? Oke, jadi... Benar nggak? Nggak ada salah, nggak ada benar. Ayo jawab, benar nggak? Guys, ayo di sini. Okay. Ayo semuanya jadi, di sini banyak. Jadi audience, kok, pengen lihat nih. Persaingan benar nggak? Benar. Oke. Okay. Kalau udah tahu nggak benar, ngapain lu dengerin?
ngapain uang yang lu dengerin? Mending kamu dengerin yang positif. Udah tahu nggak bener, ngapain lu gaulin? Udah tahu dia nggak baik, ngapain lu kasih dia nyakitin lu? Kasih dia pergi dari hidup lu. Buka dirimu, sayang dirimu, terima yang terbaik. Yang mencintai sudah menunggu. Yang menyayangi kamu sudah menunggu. Ngapain lu biarin dia menyakiti kamu pada di sisi kamu? Ngapain klien yang seperti itu kamu dengerin? Pesaing seperti yes. itu kamu tidak bisa memilih kolammu. Kamu harus berada dalam kolam yang tepat. Benar, berada di kolam yang tepat. By the way ya, Po, tadi ada pertanyaan, persaingan harga ngomongin seperti itu benar nggak? Kok Tommy kan jawabannya enggak. Ya ampun, kok timnya Li Jing di sini jawabnya benar. Di sini, Li Jing jadi emaknya langsung kepingin cubitin mereka satu-satu. Aku kasih kalimat yang punch out ya. Buat semuanya. Semua profesional. Saya menghormati di sini pasti juga ada yang selain makeup artist, oke? Okay? Terima kasih udah luang waktu berani untuk invest malam ini hadir. Bukan tentang uangnya, ya? Bukan tentang uangnya. Tentang uangnya nanti kalian bisa tahu semua. Tapi tentang waktu, aku menghargai waktu kalian. Kalau sampai, ya ini punch out-nya. Kalau sampai jasa servismu, produk kamu dibilang kemahalan, kalau sampai jasa servismu dibilang kemahalan, berarti memang servismu kemurahan. Berarti servismu murahan. Karena kalau orang yang puas sama kamu, dia tidak katakan seperti itu kalau kamu kemurahan. Tapi kamu itu memuaskan. Sekali lagi, kalau sampai kamu sering ingat, wah, itu kemahalan. Wah, itu makeup artist itu kemahalan. Berarti yang dia berikan itu murahan. Yes! Kalau sampai cincin packing duck lover, jualan bebek panggangnya, orang yang beli, dia bilang itu bebek panggangnya enggak enak. Kemahalan. Berarti memang bebeknya dia, bebek enggak enak dan murahan. Karena kalau enak, kalau memang itu layak mahal, jawabannya adalah memuaskan. Memuaskan lidah, memuaskan servisnya. Terima apapun yang disampaikan klien kamu sebagai masukan, bukan kritikan. Dipuji tak tumbang, dipuji tak terbang, dihina tak tumbang. Kalau dipuji, jangan cepat-cepat masuk ke otak. Kalau dihina, jangan cepat-cepat masuk ke hati. Benar. Karena kalau masuk ke hati hinaan, kamu jadi tertekan, kamu nggak bisa maju. Tapi kalau dipuji, kamu masukin ke otak, kamu jadi sombong. Berkumpullah dengan para perancang masa depanmu, bukan pembahas masa lalumu. Berkumpul dengan orang-orang yang bersedia merancang masa depanmu. Bukan kumpul dengan orang-orang yang julitin kamu, hakimi kamu, nyinyirin kamu, membahas masalah kamu. Oke? Better version kita. Ditentukan oleh kita sendiri. Jangan menjadikan orang lain sebagai patokan. Semuanya tentang bagaimana kamu memberi value, giving value, lalu konsisten, latihan terus, lalu kemudian pintar mendistribusikan hasil karyamu. Kalau tasap kamu itu dilihat banyak orang, walaupun tadi kamu konsisten ngasihnya ibaratnya gratis tidak berbayar, tapi banyak terdistribusi, banyak, itu namanya leverage, kekuatan leverage. Begitu klien kamu glowing, itu leverage semua. Itu calon klien semua di depan mata. Dan ibaratnya sebenarnya pada saat klien kamu dan kamu, kamu berinteraksi sama dia, kamu tuh mengupdate ilmu pengetahuan baru. Bahkan networking baru. Dia mungkin ada keperluan apa yang dia bisa cerita sama kamu, dan kamu punya potensi.
ya. Jadi semua klien yang datang ke tempat kamu adalah tentang bagaimana kamu bisa membuat networking yang lebih baik lagi. Sekarang kita sampai di poin keempat, piramida. Oke? Sudah siap untuk piramida viral? Siap. Oke. Piramida viral. Wow. Sangat berat nih pembahasannya. Wow. Piramida itu tapi bagus banget. Piramida bentuknya kayak gini kan? Setuju? Bawahnya lebih lebar, atasnya mengerucut, benar? Iya. Yeah. Kalau kamu di awal, kamu mesti banyak ketemu klien, mesti banyak latihan. Tapi saat kamu sudah mulai kenal, siap-siap untuk sendirian. Siap-siap untuk sendirian. Piramida viral, saat kamu di top up di atas, itu tinggal antara kamu dan Tuhan. Kalau kamu hati-hati, kamu dijatuhkan. Tapi kalau kamu hati-hati, kamu akan menjadikan ini sebagai, yang tadi orang ramai ini sebagai fondasi. Maksudnya bagaimana, Kotomi? Piramida viral itu adalah kamu yang memberikan kontribusi kepada banyak orang. Dari kamu sendiri satu di atas, itu kamu memberikan kontribusi kepada banyak orang. Dimulai dari satu kepada dua klien. Hari ini selesai langsung praktek besok. Dua klien VIP kamu hubungi besok pagi. Tanya kabarnya apa. Dan kapan ada waktunya untuk datang terima touch up. Touch up. Ya. Dari dua, kalau dia bisa cerita kepada masing-masing dua orang lagi, maka kamu akan memiliki empat klien baru. Empat klien baru yang mendapatkan kepuasan dan di-touch up ulang sama kamu, mereka akan menceritakan lagi kepada dua orang. Itu minimal. Itu minimal. Kebayang nggak pelipat gandaan seperti itu, piramida viralmu seperti apa? Dan itu akan membuat kamu di posisi atas. Dan ingat, sebenarnya saat di posisi atas, kamu akan sendirian. Dan yang bisa mempertahankan kamu di atas, itu justru adalah sedekah kamu yang akan menguatkan kamu di atas. Karena kalau sampai di atas kamu sombong, kamu akan jatuh. Orang-orang yang bawahnya akan menguatkan kamu. Tapi kalau sedekahmu, itu akan menguatkan kamu di atas. Dan sekali lagi, semakin kamu terkenal, semakin kamu harus dekat sama Tuhan. Karena memang pada akhirnya hanya tentang kamu dan Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Jadi, di saat kamu di atas, kamu akan merasa sendirian. Di saat kamu di atas, kamu harus siap. Jangan cuma sekarang lihat orang-orang sukses itu kok kayaknya hebat-hebat semua. Mereka itu sendirian. Kamu nggak tahu, tengah malam jam 3, mereka tuh nempelin ke rumah. Mereka mengulang. Karena mereka dituntut untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik. Yang kamu lihat adalah the best version of dianya. Sampai kamu lupa pada dirimu. Kamu membandingkan the best version dari orang lain dengan kondisimu sekarang. Kamu membandingkan orang lain punya kelebihan dengan kekuranganmu. Padahal, cukuplah kamu lebih baik dari kamu yang kemarin. Setiap hari kamu tuh lebih baik dari kamu yang kemarin, itu sudah luar biasa. Kamu tidak bakal bisa menjadi orang lain. Itu ibaratnya kayak kamu meminjam sepatu orang lain dan memaksa untuk berjalan dengan sepatunya orang lain. Yes. Sakit, nggak enak. Oke? Jangan kamu lihat itu bagus, berarti kamu menginginkan seperti itu. Tapi bentuklah piramida viral. Piramida viralmu ini, itu salah satunya nih ya. Kontenmu di media sosial, itu jangan sifatnya rata-rata. Jangan cuma upload, oh ini before, ini after. Ini hari ini datang pasar, aku, terus aku berharap ini bisa menjual. Orang yang stres, bosan. Kan tadi Kotomi udah bilang, gak ada nilai value lebihnya apa-apa. Instagram, Facebook, TikTok, itu adalah giving value. Jadi kamu mendingan nggak usah upload, kalau memang uploadanmu itu nggak ada gunanya buat audiensmu. Kan banyak orang yang upload cuma foto cantiknya, foto pemandangannya, foto makanannya, foto minumannya. Emangnya untungnya apa kalau ngeliat kayak itu? Coba pikirkan perasaan klien kamu. Coba pikirkan perasaan audiens kamu.
kamu nggak peduli orang lain punya perasaan. Lalu bagaimana kamu minta orang peduli sama kamu? Bagaimana orang lain bisa memberi rezeki kepada kamu? Wong kamu nggak peduli sama dia. Kita kan jatuh cinta pada orang yang kita kenal. Setuju kan? Kalau orang nggak kenal, maka mungkin lo jatuh cinta. Lo nggak tahu dia kok. Ya kan? Logikanya kan gitu. Nah sekarang, klien kamu hanya akan terinstall dengan baik siapa kamu ketika dia sudah jatuh cinta sama kamu. Buat klien kamu tuh jatuh cinta sama kamu. Bukan kamu yang jatuh cinta sama klienmu. Bukan. Kamu jatuh cinta pada tujuanmu. Untuk memberikan klienmu value. Giving the value. Tapi buatlah klien kamu jatuh cinta. Kamu itu membekas di dalam instalan otak dia. Jadi kalau dia ingat makeup, dia ingat leaching. Dia ingat makeup, dia ingat lipstick. Dia ingat makeup, dia ingat aurel. Dia ingat makeup, dia ingat siapa. Apa yang kamu install di kepala klien kamu? Buat dia jatuh cinta pada kamu. Ayo semuanya minum dulu, jangan sampai kepanasan. Kalau udah ngomong kayak gitu, nanti kepanasan semua. Ya. Jatuh cinta. Jatuh cinta pada tujuan, bukan pada klien. Tapi bikin klienmu jatuh cinta pada kamu. Wow! Ya, tentunya piramida viral seperti itu. Tentunya piramida viral seperti itu ya. Karena semakin ke bawah itu semakin lebar, semakin ke atas itu semakin sendirian. Dan piramida viral inilah yang nantinya ada nanti topik tersendiri tentang show the how, sell the what. Tapi nanti ya, itu nanti deh. Nah, nggak sabar. Itu di sesi berikutnya. Wah, ini ada Amelin. Halo, sis Amelin. Nah, tadi saya barusan mention ya. Oke, sekarang di posisi nomor 5. Sebenarnya 4 dan 5 itu related. Impress your customer. Jadi, sekarang, contoh ya. Kalau kamu mengamati Instagram wanita pujaan hatimu, kamu suka karena dia cantik. Lalu kamu presentasinya dengan cara yang biasa. Hai, cantik. Boleh kenalan. Gue. Boten. Sekali lagi ya. Jadi itu jangan dipakai di dalam dunia MLM, insurance, maupun di dalam makeup artist. Sekarang, kalau misalnya kita bicara insurance, teknik ketika ada klien kamu, dia mengalami musibah, dia masuk rumah sakit, dan kamu mendampingi dia, itu marketing yang paling hebat. Itu marketing yang paling hebat. Karena kamu peduli atas apa yang terjadi sama dia. Dan dia akan cerita kepada klien yang lain bahwa saya puas masuk insurans ini karena saya mendapatkan perlakuan di saat saya membutuhkan. Jadi, posisinya, customer kamu butuh kamu, kamu di mana? Banyak orang itu ibaratnya customer-nya butuh dia, dia malah oper ke orang lain. Begitu dia rasa dia sudah ada uang, dia itu oper uangnya kepada orang lain. Ya nanti ya, misalnya contoh di bidang properti. Saya ini cuma fokusnya Jakarta Barat. Loh, ya saya lagi mau nanya, ada nggak properti di Kemang? Wah, saya kurang tahu. Nanti ya, kenalin teman. Jangan. Tapi harus kamu yang jawab. Kamu seorang agent properti. Yes, ada. Kamu tenang aja. Nanti tak hubungin ya. Kamu yang cari. Kamu yang urus semuanya. Kamu tinggal telepon teman kamu. Jadi jangan males. Kamu memang wilayah Jakarta Barat. Tapi kalau dikasih peluang untuk mencari rumah di Kemang, itu daerahnya orang mahal semua kan, Jakarta Selatan. Ya harus kamu yang jawab. Iya. Pekarat. Loh, pokok tapi aku ini perusahaanku dan sebagainya itu tidak memperbolehkan lintas wilayah, itu nanti. Aku nggak ngerti wilayah Jakarta Selatan, itu nanti. Yang namanya dikasih rezeki, kerjakan, itu kan properti. Nah, itu properti, kamu jawab iya, baru kemudian learn the how-nya. Kamu bisa hubungin orang lain, dan jangan repotin klien kamu. Pokoknya klien kamu itu tinggal duduk istimewa, dapetin semua service dari kamu, sampai dia bilang, wow, memang kamu itu memuaskan. Saat saya memulai karir ini saya kasih sharing nyata, jadi teman-teman bisa ubah ini jadi apa, menjadi magnet rezeki ya.
saat saya memulai karir dari tukang koran, penjual majalah, kios, saya memulai untuk jual gadget, saya nggak punya modal. Saya cuma bisa membeli gabus, lalu mengumpulkan sisa brosur, saya gunting. Saat orang lain sudah selesai pameran, saya gunting brosurnya, saya tempel, saya ajak. Karena saya nggak punya modal. Oke? Tapi itu tidak membatasi peluang saya, tidak membatasi siapa diri saya di masa depan. Itu tidak membatasi saya. Saya pajang dengan keyakinan bahwa suatu saat itu akan menjadi handphone asli. Saya nggak punya dami, saya nggak punya excuse. Saya bilang orang tua pria, saya nggak punya modal untuk buka toko. Tapi saya bisa kewalahan dengan modal yang kecil, saya memulai. Memang setiap hari yang datang adalah hinaan. Begitu orang lihat, ih gabus, langsung dibuang. Nggak apa-apa, saya pungut, saya taruh lagi. Orang bilang saya gila, menjual mimpi. Yes, aku jual mimpi. Tapi aku jaga mimpiku dengan baik. Memang aku jual mimpi. Memang hari ini teman-teman semua menjual mimpi. Cuma mimpimu yang nggak bisa ditentukan harganya. Mimpimu itu mahal. Jadi jangan mimpimu murahan. Mimpimu itu mahal. Ya. Jadi, sekali lagi, begitu itu gabus yang dipajang, memang banyak sekali reject, penolakan, penghinaan. Manusia tidak tahu kapasitasmu. Manusia tidak tahu siapa kamu. Tapi Tuhan tahu kapasitasmu, Tuhan tahu siapa kamu. Kalau kamu setia dengan perkara yang kecil, kamu akan diberikan peluang yang besar. Kalau kisah selengkap, tentunya teman-teman bisa simak di YouTube ya, cari aja teman-teman. Yeah. Tapi sekali lagi, inti poinnya adalah, kalau dari gabus yang ditempel dengan brosur, yang dibuang, ditempel, lalu dia bisa menjadi retailer nomor satu di Indonesia yang dapat penghargaan di Paris, di Korea, juga di Jepang, dan di mana-mana. Apa yang tidak mungkin buat teman-teman hampir 200 orang hari ini hadir, apa yang tidak mungkin buat kamu? Tuhan itu selalu memungkinkan apa yang menurut manusia tidak mungkin. Yang paling penting itu beriman dan percaya meyakini. Kalau kamu tidak yakin sama dirimu, bagaimana kamu yakin sama kamu? Jadi, kalau sangat kamu gemeteran karena dia jabatannya hebat, karena dia konglomerat, karena dia orang mewah, ya berarti kamu nggak bisa membedakan apa yang namanya makeup artis profesional, dan itu adalah sekali lagi. Mas, sekali lagi, itu adalah comfort itu. Klien kamu itu kan itu. Jadi kamu harus bisa melukis dengan baik. Putus-putus. Baik. Ya. Mas, ini gambarku hilang. Gambar. Oke. Okay. Sudah, ini tinggal gambarnya siapa nih muncul? Belum, sebentar masukin ke Tommy dulu. Nanti baru ada sesi tanya-jawab. Kutominya hilang. Halo, Tes. Halo, iya. Kok tiba-tiba gambar saya hilang ya? Tapi nggak apa-apa sih, udah muncul lagi kayaknya. Coba. Gambarnya Kutomi di bot host lagi ini agak sedikit. Ini suaranya udah jelas? Yes. Oke. Semua ini adalah pengalaman saya selama 20 tahun yang saya sarankan buat teman-teman selama 2 jam. Jadi, sekali lagi, tentang 5 poin tadi, Anda yang bisa mengemas dengan lebih baik, dan tidak mungkin ada yang sia-sia dari malam ini. Saya ingin tahu dulu, siapa ya yang mendapatkan manfaat dari sharing malam ini? Boleh angkat tangan. Saya. Jadi guys, yang belum tahu siapa Kutomi Wong ini ya, yang belum tahu, sedikit info. Kutomi ini dulu pernah jadi tukang koran ya, Ko. Tukang koran, kuli panggul, ya nggak, Ko? Jadi, kalau kalian pegang ada satu handphone di sini, Android, bisa jadi nomor satu di Indonesia, itu Kutomi, ya, yang bikin nomor satu handphone merek Korea ini di Indonesia. Jadi, terus ya banyak namanya orang udah pernah di atas, drop ke bawah, terus akhirnya
di titik terendah ini dalam 2 tahun ya kok Potomi bisa jadi bangkit sukses lagi. Jadi nggak ada istilahnya saya nggak bisa, saya nggak ada modal, saya nggak punya uang. Semua tergantung mimpi Anda, kemauan Anda, prioritas Anda untuk maju. Bayangkan guys, dari tukang koran, kuli panggul, mungkin harus dapat uang ya kok ya, harus tarung di jalan baru dapat uang. Terus bisa jadi seperti sekarang ini, kalau mungkin kalau kita lihat ya, kalau kita lihat orang di jalan, nggak mungkin dia bisa jadi sukses kayak Ko Tommy. Nggak mungkin. Nggak mungkin dia sekarang bisa kasih kita semua knowledge tentang personal branding. Nggak mungkin. Siapa sangka tukang koran bisa jadi guru kita malam ini. Nggak mungkin kuli panggul bisa jadi guru kita malam ini. Nggak mungkin orang yang udah pernah bangkrut dari nol bisa jadi guru kita malam ini. Jadi kita semua harus punya mimpi, kita punya prioritas, kita semua harus punya tujuan, wujudkan. Kalau seorang Tommy Wong bisa, kita juga anak Tuhan yang diberi kesempatan yang sama. Tergantung kita itu mau apa enggak. Kalau yang namanya mau, ya udah pasti ada jalan. Tuhan akan, contoh seperti ini, Tuhan saya mau sukses. Tuhan akan mengirimkan kalian orang-orang yang bukan untuk membuat kalian sukses, memberikan kalian uang, enggak. Tapi Tuhan akan kirimkan kita orang-orang yang mendorong kita untuk menjadi sukses. Tapi kalau kita udah enggak mau, ya ada alasan. Aduh, makeup saya enggak mahal. Aduh, uang saya sedikit. Aduh, saya males bangun pagi. Aduh, beli krim ini mahal. Itu ada aja. Kayak orang mau jadi cantik ya, kok. Kalau udah nggak prioritas pengen cantik, ala males, ala buang-buang waktu, ala nanti juga udah tua, ala nanti juga keriput. Nah, tapi kan kalau saya jadi cewek, jawabnya cuma gini, saya mau tua dengan kecantikan yang bersinar. Jadi itu tergantung pilihan, kamu mau tua dengan cantik yang bersinar atau mau tua dengan yang lesu. Udah, itu aja, semua balik lagi tergantung prioritas. Nah, kalau kita sekarang balik lagi ya, kalau kita sekarang nggak ada nggak yang di posisi jadi tukang koran, ada nggak? Saya pengen tanya. Nggak ada pasti. Kalau posisi kuli panggul, ada nggak hari ini? Nggak ada. Ada nggak yang hari ini jadi istilahnya tukang cuci? Tukang cuci piring di pinggir jalan, ada nggak? Nggak ada. Jadi kalau kalian sekarang diberi kesempatan, udah di step atas, bisa belajar bersama-sama ini, belajar bersama Ko Tommy, kalian harus suksesnya melebihi Ko Tommy dong, bener nggak? Kalau orang tukang koran aja bisa jadi mentor kita, apalagi kalian yang sudah di step ini, harus bisa lebih dari Ko Tommy. Itu aja sebenarnya. Bener nggak sih, Ko? Yes, tentunya better version ini yang Ko Tommy pengen teman-teman bisa capai. Yeah. Dan tiba waktunya buat saya untuk menyampaikan satu surprise, dan mungkin nanti Sis Lin juga akan menyampaikan surprise yang lain buat teman-teman semua. Yeah. Kalian semua pribadi yang istimewa. Ingat, kalau tadi saya memulai dengan pejamkan mata, sekarang waktunya kalian memejamkan mata kembali. Yuk, pejamkan mata sejenak. Oke, okay, kita pejamkan mata semuanya. Ini dalam pikiran Anda. Install ini, install kebaikan ini menjadi doa kebaikan dalam pikiran Anda. Di saat kamu merasa sendiri, di saat kamu dalam posisi terjatuh, di saat kamu merasa tidak ada siapa-siapa lagi dalam hidupmu, kamu berada dalam titik terendah, ingat, tiada tembok untuk bersandar. Masih ada lantai untuk bersujud. Kamu masih punya Tuhan. Kamu masih punya orang tua. Kamu masih punya keluarga. Bersyukur untuk apa yang masih ada dulu. Dan yang paling penting, kamu masih punya hidupmu. Tuhan memberikan kamu masih hidup, berarti masih ada cerita indah yang menanti. Lupakan semua sakit di masa lalu. Lupakan segala kesan yang selama ini menghukum kamu, tapi berikanlah kebebasan dengan kamu mencintai dirimu sendiri. Ko Tommy, Sis Lijing adalah dua orang yang akan tersenyum bangga
pada kalian di saat kalian mencapai titik kesuksesan. Andai kata kalian terjatuh pun di titik terendah, kami berdua tetap harus Anda install di kepala bahwa kami berdua memberikan senyum ketulusan kepadamu, bahwa kami tidak pernah melihat siapa kamu, kekayaanmu, pangkatmu, kehebatanmu. Tapi Kotomi dan Li Jing tersenyum kepada kamu karena ingin kamu bangkit dan cobalah setidaknya satu kali lagi. T, W, L, J. Ya, ada T, ada W, ada L, ada J. Lady first ya. L itu adalah love yourself, ya, loving ya. Kemudian setelah L, Li Jing ya, L, J. J itu apa Jing? Joyful. Joyful. Jadi dalam setelah kamu loving, joyful dalam melakukan segala aktivitasmu dengan penuh sukacita. Lalu ada T itu tentang bagaimana kamu berterima kasih, thankful, ya kan? Dan juga harus trustworthy bahwa kamu itu berharga. Kamu harus percaya, trust, ya kan? Bahwa kamu itu worthy, itu berharga. LGTW itu kalau diterjemahkan semua, coba Jing. Tadi kan kamu udah siapin tuh buat teman-teman semua. Okay. TWLJ, truthful. Jadi be yourself, jujur apa adanya. Kalian menjadi diri kalian sendiri. W, worthy, layak. Kita semua di hadapan Tuhan itu sama. L, loving. Dalam bekerja, lakukan dengan sepenuh hati. J, joyful. Bekerja dengan hati yang bahagia pasti mendatangkan kebahagiaan. Kebahagiaan gak hanya berupa materi. Kebahagiaan kalian bisa mendapatkan teman, kalian mendapatkan keberuntungan, kalian mendapatkan kesehatan. Apapun itu kebahagiaan, kita sendiri yang bisa menentukan. Nah, sekarang boleh buka mata. Buka mata. Nah, tiba waktunya saya kasih tahu. Malam ini, kalian itu adalah pribadi yang luar biasa. Banyak orang mungkin di kala pandemi ini, mereka sibuk mengeluh, mereka mungkin sibuk nonton, sibuk melakukan hal-hal yang kurang produktivitas, tapi kalian luar biasa. Kalian hadir di sini, kalian mau jadi pribadi yang lebih sukses lagi, better version of you. Nah, kabar baiknya, kita semua boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat timnya, yang telah memperkarsai jium perdana bersama Kotomi Wong. Karena berapapun orang mau mengundang saya, membayar saya, tidak pernah saya selama ini datang. Tapi ada satu hal yang kenapa saya hadir di sini, karena 100% uang yang kalian investasikan bukan tentang value 900.000 yang akan kalian dapat, bukan. Tetapi 150.000 kalian telah menjawab doa air mata anak-anak ABK yang ada di Yayasan Bakti Luhur. Bakti Luhur Malang yang saat ini mereka tentu tidak tahu bagaimana caranya bercerita kepada kita bahwa mereka mengalami penderitaan, mengalami sakit, kena wabah. Tapi kepedulian si Sri Jing dan seluruh timnya memanggil Tuhan sayang sama kalian, Tuhan sayang sama anak-anak ABK itu, jadi 100% uang kalian itu disedekahkan, diberikan kepada mereka. Jadi saya dan si Sri tidak terima sepeser apapun, juga seluruh tim malam ini berkontribusi, Kotomi mewakili anak-anak ABK, berterima kasih kepada kalian semua, saya berterima kasih kepada Sis Li Jing dan juga seluruh timnya. Tim di belakang layar ini menurut saya luar biasa, karena luar biasa sambutan orang-orang yang mendaftar, apalagi menjelang tadi detik-detik terakhir, saya tahu itu tidak mudah. Tapi tidak ada yang tidak bisa di dalam ketulusan kepada Tuhan. Jadi malam ini, teman-teman semua, kalian telah bersedekah 150.000 kalian. Mungkin itu terlalu kecil dibandingkan dengan pemberian daripada mereka yang di luar sana, kalau mereka bisa berikan. Tapi ingat, belum tentu mereka lakukan. Tapi kalian sudah mulai duluan. Dan better version of you adalah sedekah bertubi-tubi. Kalian hari ini
cuma belajar ilmu, bukan cuma belajar ilmu tentang skill, tapi kamu telah menginstal mindset yang bagus, di mana sebelum besok kamu menghubungi klien, kamu telah positif. Kamu telah merasa, yes, I do something for my life. Yes. Anak ABK bukan anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka nggak butuh, tapi mereka perlu peduli dari kita. Mereka adalah berkemampuan khusus. Bagi saya pribadi, anak-anak ABK adalah malaikat Tuhan yang hanya bisa berbahasanya cinta dan kasih. Mereka mungkin tidak bisa seperti kita-kita semua, tapi mereka adalah malaikat Tuhan yang dihadirkan di dunia untuk kita mengerti bahwa yang mereka mengerti adalah bahasa cinta dan kasih. Dan kalian semua adalah pribadi yang luar biasa, karena kalian telah melakukan satu hal yang istimewa. Kalian bukan belajar untuk mengembangkan diri, tapi kalian telah menginvestasikan semua kebaikan yang ada. Kami beserta seluruh tim dari Beijing Makeup menyalurkan kebaikan Anda kepada mereka. Jadi terberkatilah kalian semua. Kami hanya merupakan jembatan saja. Kami hanya merupakan jembatan. Dan ingat, Kotomi, walaupun selama sharing tadi, saya tetap mensarikan buat kalian semua, yuk disimak baik-baik. Everything based on your mind. Semuanya berawal dari pikiran. Nomor satu, buy the feeling, sell your attitude. Beli perasaan pelanggan. Investasi. Jadi jangan minta pelanggan beli produk kamu, tapi belilah perasaan pelanggan kamu. Sell your attitude. Jual attitude-mu. Jual sikap kamu. Jual cara kamu memperlakukan klien. Itu di posisi nomor satu. Ini rangkuman yang saya buatkan khusus di bagian ending ini. Saya kasih spesial buat kalian. Nomor dua. Ini tambahan ya, bonus tiga tambahan. Show the dream, sell the how. Tentu teman-teman sudah tahu. Tapi saya tetap perlu mengingatkan kembali bahwa pelanggan kita, klien kita kadang-kadang membutuhkan mimpi yang indah. Dan kamulah yang menciptakannya. Ya. Lalu kemudian baru kasih tahu caranya. Sell the how. Bagaimana cara kamu memperlakukan wajahnya, bagaimana cara kamu sebagai agent insurance mendampingi dia saat di rumah sakit, saat dia membutuhkan, bagaimana kalau di bidang MLM, di bidang penjualan, produk kamu itu bermanfaat buat dia. Sekali lagi, orang membeli mesin bor, bukan membeli mesin bornya, itu membosankan. Mereka cuma mau beli lubang di tembok. Mereka cuma mau beli lubang di tembok. Orang membeli produk langsing, ini bicara tentang produk, bukan beli konteks itu herbal dari Himalaya, ekstrak dari apa, bukan. Mereka cuma mau beli hasilnya pada saat mereka mau foto pre-wedding, mereka sudah kurus. Yes. They want to buy the feeling. Ya, jadi kalau kamu bisa ketemu angle-nya seperti itu, kamu akan pasti orangmu berbeda. Nomor tiga yang terpenting, banyak-banyaklah edukasi buyer-mu, mulai muncul semuanya, dan buat khususnya, ini ada tersendiri, mulai muncul di publik, edukasi buyer, boleh, kalau nggak bisa muncul, surprise, kamu boleh lewat caption tulisan. Tapi kalau paling bagus, public speaking-mu, kamu bisa belajar. Nah, bicara public speaking, nanti lah ya, referensi. Kapan, saya sebenarnya juga sering, di live saya berikan kepada teman-teman. Kemudian be different. Ya, be different. Misalnya contoh, kayak tadi ingat ya. Kalau kamu mau kenalan sama cewek cantik, kamu lihat di Instagramnya dia, kamu kan boleh nanya, eh, hai, rambut kamu indah, warnanya kok bagus banget. Terus kamu kalau di foto, apa sih angle-nya selalu kecil. Begitu pertanyaan kamu seperti itu, dia bilang, wow, kamu itu perhatian. Sama angle aja, perhatian aku lagi sama aku. Ya, angle. Kenapa fotomu selalu wanita itu selalu kadang-kadang foto ada best angle-nya. Kalau cara kami kenalan, saya tidak akan tanya, hai, kamu cantik sekali, boleh saya kenalan nama kamu, boleh minta nomor teleponnya, boleh minta nomor WA-nya. Gue. Jawabannya gue. Tapi kalau kamu memperhatikan warna rambut dia, memperhatikan angle dia, kenapa sih kamu foto seperti itu kiri? Nah, dia langsung baca itu, baca DM itu, baca WA itu, dia langsung merasa, wow, sama angle aja kamu perhatian, apalagi sempatku. Nah, itu yang lihat di dalam klien.
orang datang ke toko handphone, kamu jangan langsung, Pak, ini produk handphone yang terbaik. Dia lagi butuhnya apa? Budget dia berapa? Dia bisa pindahin nggak kontak dia yang lama ke yang baru? Itu yang bisa kamu jembatani dulu. Pak, apakah handphone sering merasa panas? Yang ditanya adalah tentang perasaannya dia, pain-nya dia, tentang rasa sakitnya dia. Dan kamu bisa sebutkan, pasti dia bayar kamu. Dokter itu jarang. Berapa kamu, saya berobat sama kamu bayar berapa? Cuma lihat, dokter itu kenapa nggak pernah ditanyain? Jarang. Makanya di sini ada hadir Dr. Erwin, itu nanti mesti diinstall sedikit ya. Jangan pokoknya, kalau namanya dokter, nggak boleh ditawar. Tentukan harga, best service, never get cheap price. Kalau yang namanya best service, no cheap price, nggak ada harga murah. Tidak ada harga murah untuk sebuah service yang mahal. Tidak ada harga yang murah untuk sebuah service yang mahal. Kalau hari ini sudah belajar, besok masih jualnya murahan, nggak usah ikut Zoom berikutnya. Nggak usah ikut Zoom berikutnya. Karena yang gagal bukan kamu, tapi berarti kalau Tommy nyampaikan materi, kamu tidak belajar dengan baik. Lebih baik nggak usah ikut. Karena di Zoom berikutnya, Kotomi akan sharingkan tentang don't pull, don't push, but attract. Don't pull, ya, yeah, don't pull. Tarik, aku posesif, cowokku mesti berada di sisi aku. Pelangganku ini milikku, aku maunya jagain terus pelangganku. Aku mau jagain cowokku. Pull, tarik terus. Atau kalau nggak nge-push, ngejar. Pelanggannya ditawarin terus, diprospek terus. Pokoknya beli, 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 beli. Pakai jasa. Don't pull, don't push, but attract. Siapa yang mau, nanti dapatkan informasi lebih lanjut. Itu di Zoom yang kedua. Itu di Zoom kedua. Zoom berikutnya. Ya, itu sebuah selentingan aja. Syaratnya kok? Syaratnya? Syaratnya, oke. Okay. Apapun itu harus ada investasi. Apapun ada, harus ada investasinya. Kalau Tommy mau nanya dulu, kalau ada Zoom lagi, sharingkan tentang how you can attract your customer. Bagaimana kamu bisa meng-attract? Jadi kamu nggak nge-push, kamu nggak nge-pull, tapi kamu bisa attract. Dan investasinya ternyata cuma perlu Rp1.000 sehari, kira-kira teman-teman mau nggak? Yang mau angkat tangan. Yang mau angkat tangan. Rp1.000 per hari. Iya. Iya. Ayo, yang mau angkat tangan dulu. 30. Ya. Mau jawab lu ya, kalau udah bilang mau itu dicatat lu. Sebenarnya itu bener tuh. 1.000 per hari berapa lama aku? Bener, pinter tuh. 1.000 per hari berapa lama kok? Kalau yang namanya bisa memberikan hal yang lebih baik, bisa membuat kamu achieve mimpimu, bisa membuat kamu ke Paris, bisa membuat kamu membeli mobil baru untuk orang tuamu, bisa membeli rumah impianmu, dalam waktu 1 tahun, kamu hanya perlu investasi 1.000 per hari, siapa yang mau? Oh. Di Zoom berikutnya. Saya. Kok Tommy nggak lihat ya? Tim yang lihat. Jadi kalian tanggung jawab sama tim. Ah. Oh, Lijin tuh pernah loh ikut kayak seminar kayak gini kok. Boleh nggak sih kasih tahu harganya, Lijin? Boleh. Jadi Lijin itu dulu kok. Lijin dulu tipenya, karena suka belajar. Suka belajar. Jadi, istilahnya lifestyle itu nomor sekian. Karena memang benar-benar butuh ilmu. Investasinya saya itu pokoknya harus otaknya pinter aja. Leher ke atas. Iya, leher ke atas. Bukan wajah ya, aku bukan kecantikan dan lain-lain. Karena dulu memang anaknya tomboy, suka ke pantai, suka ke alam, ke gunung gitu. Tapi kalau Lijing tuh patokan belajar-belajar harus pinter. Karena kalau pinter, kita bisa praktekin untuk dapetin uang. Kita bekerja pasti carinya uang. Lah, teknik mencari uang ini seperti apa? Itu sampai belajar kok. Jadi pernah kayak ikut seminar. Berapa kak kalau seminar? Oh ini cukup, ini HTM ya? Kalau ngomong HTM. HTM-nya 1,5. 1,5 juta kak. Bayarannya Lijing itu dulu 850.000 sebulan kok.
850 sampai 1 juta sebulan. Berapa? 1,5 juta. Ya udah deh, nggak apa-apa. Dapat apa aja? Nggak, nanti kalian di sana dapat break makan siang aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi judulnya bagus. Bagaimana isi apa ya? Magnet uang. Judulnya waktu itu magnet uang. Terus pernah aku ikut lagi. Berapa kak HTM-nya? HTM-nya 3 juta, tapi itu memang kelasnya cukup untuk 20 orang. Oh, itu berapa hari, kak? Oh, itu 2 hari harus ikut gini. Nanti dapat apa, kak? Dapat buku ini. Oh, ya udah kak, ikut. Jadi kayak dari basic-basic seperti itu, kalau Li Jing mikir itu seperti ini. Ini ilmu Li Jing dapetin, memang kelihatannya uangnya mahal. Kalau ini mungkin dari segi pemikiran Li Jing ya, kok. Memang dapetnya uangnya mahal. Tapi ini kan rangkuman dari pengalamannya dia yang sebegitu banyak. Li Jing cuma dapetin 1-3 hari. Ya udah deh ikut. Tapi ya kayak bersyukurnya kok. Dari seminar per seminar itu yang menjadi bekal Li Jing untuk sekarang. Jadi apa yang mentor omongin itu Li Jing praktekin. Apa yang ada di buku Li Jing baca, Li Jing praktekin. Wah, itu kayak, aduh, kayak bersyukur banget. Sampai dulu itu mikir, untung ya dulu itu kayak mikir ikut seperti ini, dulu mau bayar harga ikut seperti ini. Nah, teman-teman yang saya ajak, lu ngapain kamu mahal-mahal? Enak kan buat nongkrong, enak kan buat beli baju. Ya udah deh, beli baju kan bisa nanti ya. Li Jing dulu bajunya warna hitam, itu ada 2 kok. Jadi kalau kerja, nggak kelihatan, nggak ganti pun nggak kelihatan gitu loh. Tapi yang pasti kalau Li Jing itu investasi di sini itu nomor 1, karena apa yang ada di mindset kita, kalau mindsetnya kita benar, itu udah, mau apa-apa itu benar. Tapi kalau mindsetnya kita itu udah benang ruwet, hal segampang apapun itu jadi ruwet. Jadi karena itulah kayak Li Jing tuh senang banget anak-anak itu antusias. Kenapa? Awalnya tuh seperti ini, aku Zoom ini diadain. Kok bagus banget. Terus HTM-nya berapa? 150. Terus kan Ko Tommy ngomong, Ko ini nanti setelah dipotong biaya operasional, nanti semua dikasih ke Ko Tommy. Ya udah, karena kamu kasih ke aku semua, kita donasikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Oke, jadi waktu donasi ke anak-anak ABK, Li Jing tapi nggak mau ngomong kok, biar anak-anak beli, untuk peserta beli, memang untuk dirinya sendiri, bukan karena kasihan. Nanti setelah penutupan acara, kita kasih tahu, mereka sudah dapat ilmu, mereka sudah bersedekah. Wow, itu apa enggak double multiple banget. Seperti itu. Bener ya, kok ya, kalau kayak gitu ya. Iya, jadi pada mindset. Hari ini, Ko Tommy sudah langsung kasih lihat contoh nyata bagaimana kamu bisa service outstanding buat customer kamu. Iya. Klien kamu semua malam ini terpuaskan karena mereka bisa bersedekah. Dan tidak ada yang murahan, semuanya harus investasi dulu. Dan investasinya disedekahkan, ternyata itu memberikan. Oh, ini kita buka sesi tanya-jawab untuk 3 orang. Jadi mungkin siapa bisa raise hand untuk langsung sesi tanya-jawab bersama Ko Tommy. Boleh, baik. Dan ini pengalaman 20 tahun disampaikan cuma 2 jam. Nah, ya. Mengenai yang tadi, sambil ini menunggu pertanyaan ya, Ko Tommy mau infokan, itu rencananya nanti di bulan April. Dan Ko Tommy dan Li Jing nanti akan membuka kelas ini dari 1 juta rupiah, diskon 50% menjadi 500 ribu buat umum. Jadi kalau nggak take action malam ini nggak masalah, ya, kalau tidak take action malam ini tidak masalah. Kalau Anda mau daftar nanti, tetap dapat diskon 50%, yaitu 500 ribu. Namun, buat Anda yang malam ini take action, itu kan ada nomor rekening kemarin. Langsung malam ini take action. Cukup membayar 365 ribu. Cukup membayar 365 ribu. Filosofinya apa? Karena teman-teman di sini, ini sudah terbuka transparan. Filosofinya adalah, kalian tidak membayarnya apapun, sepeser apapun, saya tidak bisa dibayar kalian. Tapi ilmu 20 tahun saya sarikan dalam waktu 2 jam untuk pengembangan keberhasilan kalian, 365 ribu itu adalah 1.000 rupiah sehari. Jadi Ko Tommy mau mengajarkan teman-teman semua untuk sedekahkan 1.000 rupiah sehari untuk investasi kebaikan buat anak-anak yang membutuhkan.
dan juga investasi untuk ilmu sendiri. Jadi kamu cuma bayar Rp1.000 sehari, kebayang? Nah, malam ini, siapapun yang take action, tim sudah siap, itu ada nomor rekeningnya. Bisa Anda segera cover, dan Anda mendapatkan harga hanya Rp365.000. 100% sama sekali saya tidak ambil apapun, karena ini adalah sedekah Anda, amal ibadah Anda untuk anak-anak ABK yang membutuhkan. Ya? Yes. Sekali lagi, kalau kami sudah sampaikan, memang saya transparan. Namun, dari saya, tunggu dulu, nggak cuma uang, saya nggak butuh tentang uang ini. Oke? Bukan karena uang ini yang menghadirkan saya. Tuh, bagi Kingdak Lover, langsung tanya rekeningnya di mana. Siap ya nomor rekeningnya ya. Tapi ini tentang sebuah amal ibadah kamu yang saya mau, kamu punya komitmen. Malam ini, teman-teman, setelah besok Anda mulai praktek, ingat ditulis captionnya di Instagram, di tag-nya ke @teamlijing, ya. Aura Makeup. Ya. App-nya apa ya, Lijing? Untuk tim kamu? Ya, Aura Makeup. Udah langsung di info semuanya. Oke. Jadi, Kokomi, kalian akan berada dalam yang udah mau take action, itu orang-orangnya nanti akan kita minta komitmen, yaitu mengejar PR. PR itu apa? Sharingkan kebaikan apa yang kamu terima dari Tuhan. Sharingkan selalu. Hari ini, amin, Cilijing, Kotomi, saya dapat closing 5 orang. Nggak pakai nawar. Gila, keren banget. Jadi biar teman-teman yang lain baca, mereka ikut merasakan gembira. Senang lihat orang lain senang, empati lihat orang lain susah. Kita mau, kita punya pelipat gandaan rezeki. Tadi kalau mau nembus Rp1.000, sampai kapan? Tapi kita bisa percaya Tuhan itu melipat gandakan. Jadi, terkembali keputusan kalian. Kalau invest, aku harap untuk, aku nggak apa-apa. Jadi aku terbebaskan, aku bisa bermain dengan cupang-cupang. So, Tommy mainan ikan cupang juga, guys. Enggak, sebenarnya gini. Cupang itu adalah hobi, dan aku mau mengawali sih. Aku ada isi edukasinya. Jadi, banyak orang kebanyakan excuse. Mereka bilang, wah, mereka berprasangka buruk pada Tuhan. So, Tommy mau berprasangka baik pada Tuhan. Dikurung 3 bulan di rumah, nggak bisa ke mall. Aku punya hobi, saya ubah jadi bisnis. Jadi, aku mau membuktikan ke teman-teman dari nol, ya. From zero to hero. Dari nol, saya mau coba pelajari dengan baik. Dan sekarang saya udah punya peternakan kecil-kecilan. Saya mau ini jadi terbaik, bisa jadi bisnis. Saya mau membuktikan bahwa kalau kita dikurung di rumah, pandemi corona bukan akhir dari segalanya. Tapi bisa menjadi cerita yang terindah dalam hidup Anda. Hari ini, inilah kesempatannya kita semua untuk memulai better version of me. Ko, ada yang mau tanya ko? Kita Mas Priya bisa langsung di video join. Oke, hai. Hai. Halo. Oh, mau tanya. Ini dari Nay ya, tapi suaranya lumayan. Halo, kami dari semua malam teman-teman. Ya, malam. Step besar tentang mendapatkan kepercayaan klien. Kita kan, kalau saya kan makeup artist, sebenarnya di kota yang kecil, bukan untuk kota yang besar, seperti Jakarta, Surabaya, gitu, enggak. Nah, ini saya tuh di sini punya kesulitan untuk bingung menentukan harga dan bingung cara untuk mendapatkan kepercayaan klien. Dimana yang kalau saya pelajari itu di sini, klien ini condong lebih suka pakai makeup artist di luar kota, yang dimana tuh mereka punya pemikiran kalau makeup artist luar kota tuh lebih keren, lebih ada prestisnya untuk di makeupin salon mereka gitu loh. Ini terus ada saran nggak ya kalau misal untuk mendapatkan kepercayaan klien-klien yang seperti ini gitu? Ini mau ditanyanya ke Kotomi atau Lijing?
Kotomi dong. Oke, baik. Salam kenal ya. Nah, ini munculnya cuma Na ya. Panggilannya apa? Iya. Na, ayang. Nana. Langsung Kotomi jawab ya. Thank you buat pertanyaannya. Pertanyaannya bagus. Kalau kamu tadi bilang, itu sebenarnya pertanyaan kamu udah kamu jawab sendiri. Yes. Kamu kan tadi bilang, nah, kalau klien itu lebih percaya sama makeup artist yang dari luar kota. Jadi jangan jual di kotamu. Kamu jual di kota lain. Kan di kota lain kamu adalah makeup artist yang di luar kota. Kalau kamu di mana nggak dihargai orang, kalau kamu di mana nggak dihargai orang, jualnya ke Surabaya, jual ke Jakarta kalau perlu. Di Jakarta rezekinya besar loh. Klien di Jakarta selatan. Kita lain, Koko, aku ini kesulitan. Gimana dengan klienku yang lebih percaya sama makeup artist di luar kota? Dan dia nggak percaya sama artis lo. Artis apa? Makeup artist yang di apa wilayah setempat. Ya udah berarti kamu jual produk kamu ke luar kota. Kan di luar kota percaya kalau kamu itu adalah makeup artist luar kota. Ya aku nggak bakal mikir, aku nggak bakal mikir kayak gitu. Paling kita mau asuransi, mau MLM, jualan paling mudah itu bukan ke keluarga atau teman. Jual sama orang yang nggak tahu kita. Yes. They don't know you. Makanya mesti kemas media sosialmu, jangan curhatan yang minus, tapi curhatan yang positif. Image-kan yang dirimu, kamunya tampilannya mesti cantik. Nah, udah cantik. Harus kliennya cantik, sharingnya cantik. Oke? Okay. Oke. Okay. Bagus. Thank you, Sky. Bagus, tuh. Gimana, Nah? Bagus, kan? Jawabannya tuh. Oh, jadi banyak, tuh. Ya, jawabannya keren. Thank you so much. Loh, kok kadang gini loh, Nah. Kadang ya, Nah, enggak apa-apa. Kadang kita itu otaknya mumet. Kalau kita otak kita mumet, pinjam otak orang lain. Ya kan? Gimana, Mas Ria, ada pertanyaan lain enggak? Bisa angkat tangan nih kalau yang mau tanya, diberikan satu kesempatan lagi. Ini luar biasa loh. Dari 1.5 jam kita bisa sampai 2 jam tetap antusias. Wow, luar biasa. Seru. Gimana, Nah? Kamu jadi makeup artist luar kota dong. Branding kamu, dandan yang cantik, yang keren, tunjukkan hasilmu yang keren gitu. Ya enggak? Itu ada Cagiva Enterprise iPhone. Itu handphone-handphone saya belinya di Cagiva tuh. Ada Kiki Utari, ada Ayu Cahyo, ada Cagiva. Ayo, coba Mas Priya. Ya, Nah, nanti kalau memang ada pertanyaan lain bisa ke Tommy ya, di Tommy Wong Official. Nah, kita kasih kesempatan untuk teman-teman lain juga. Ayo. Boleh. Tadi udah resen. Resen aja sayang. Jangan di komen. Kak, aku Yosi Manulang, resen sayang, jangan di chat. Oke, boleh. Saya kasih kabar baik ya. Lanjut, saya kasih kabar baik. Tuh. Kan tentunya sebagai apresiasi teman-teman semua tadi, kan sudah apresiasi teman dekat. Sebagai apresiasi kan sudah ketik. Semua tadi. Punya kalian ketik. Kalian bisa nanti DM ke Kotomi saat saya nanti senggang, saya pasti jawab. Jadi nggak ada yang sia-sia kalian hadir di sini. Yuk, sampai itu, Nah. Bisa lanjut, bisa gabung, langsung gabung. Amelia Papua, Mas. Amelia Papua. Oke, ada lanjut lagi kok. Luar biasa, Kotomi minum dulu deh. Untuk Amelia,
Amelia, videonya dinyalakan. Gimana? Udah belum, Mas? Oh, coba next dari Cagiva Enterprise. Ayu Cahyo. Ayu Cahyo udah masuk belum? Kok jadi itu nanti tag ke Aural Makeup, tag ke Aural Makeup, apa? Say ucapan syukur gitu ya. Nah, proses-proses okay, mereka lalui. Hal-hal yang mereka udah praktekkan. Proses-proses yang mereka lalui. Oh, proses yang mereka. Hai Ayu Cahyo. Halo Kak. Hai ya, Ayu, malam, coba Ayu. Bisa tuh langsung. Iya, terima kasih. Terima kasih sudah dapat ilmu, sudah diajak untuk dapat ilmu, sudah dapat bikin terharu banget. Gimana? Ayu Cahyo, ada yang mau ditanyakan nggak? Iya, saya mau tanya sih. Iya. Saya kan juga di bidang gimana apa ya untuk membangkitkan semangat kan ya untuk membangkitkan semangat ada jenuh dan tidak ingin nggak masuk gitu kan kadang juga suasana hati pas masuk gitu tentang semangat lagi biar kita spirit keluar lagi gitu. Terima kasih. Kotomi. Bagaimana cara membangkitkan semangat supaya feel kita itu membara lagi? Nah, kalau tadi ikutin di sesi awal kan, install pikiran kita. Pejamkan mata, jangan langsung lihat handphone. Install pikiran kita dengan dream-nya kita. Mau ngapain aja, dream-nya itu nggak usah terlalu besar. Dream-nya adalah tentang hari ini kita mau berbuat baik kepada 5 orang. Mau melakukan 5 kebaikan. Dan niscaya itu, setiap kali kamu melakukan hal seperti itu, kamu akan dapetin semangat. Lalu, tentang bagaimana menjaga mood, ya setel musik yang baik. Musik itu yang sesuatu yang bisa masuk ke otak yang membuat kita bergairah. Coba lihat, apapun yang masuk ke kuping itu pengaruh banget. Diomelin, langsung bikin drop. Diomongin yang nggak enak, langsung drop. Dipuji, cling. Ya? Nah, jaga apa yang masuk ke kuping. Jaga apa yang kamu lihat. Usahakan selalu bergaul dalam lingkungan yang tepat. Circle yang tepat menentukan rezekimu dan manfaat. Circle yang buruk akan menjatuhkan kamu. Jadi pastikan kamu berada dalam circle yang baik. Pergaulan kamu menentukan rezekimu. 5 orang terdekatmu, kalau kamu jumlahi isi dompetnya, itulah pendapatan kamu. Terima kasih. Kamu bergaul dengan orang-orang seperti apa, ya kan Ayu? Ya. Bergaulan dengan para pelancang masa depanmu. Bergaul sama orang-orang yang yakin sama kamu. Bahkan tadi, yang Na itu, dia bergaul dengan orang-orang yang tidak kenal sama dia jauh lebih baik daripada bergaul sama orang yang hanya bisa menghakimi masa lalu. Yang tahu kamu siapa di masa lalu. Jadi ibaratnya bergaulan dengan para perancang masa depanmu bukan pembahas masa lalu. Karena di masa depan tidak akan ada masa lalu. Tapi hari ini apa yang Ayu perbuat dan besok itu akan menjadi masa lalu di masa depan. Hari ini tetap adalah masa lalu di masa depan. Kamu nggak bisa memperbaiki masa lalu yang sudah berlalu. Tapi hari ini kamu mulai bisa perbaiki dan besok dan seterusnya. Karena itu akan menjadi masa lalu di masa depan. Agar tidak terulang masa lalu yang buruk, hari ini install yang baik.
mulailah sharingkan hal-hal kebaikan. Makanya tadi saya kasih tahu sama teman-teman, jangan cuma investasi 365.000, wah, karena dapat ilmu sedekah, ya sudah. Enggak. Belum tentu loh, kalian itu bisa mendapatkan manfaat kalau kalian itu enggak mau sharingkan kebaikan. Karena Kotomi tidak terima uangnya. Kalau saya terima uang kalian, nah, ada ibaratnya bebannya di sini kalau kalian nggak berhasil. Tapi saya sharingkan kebaikan loh. Kalau kalian nggak terusin sharing kebaikan, kalian nggak bisa menuliskan, tidak bisa menceritakan kepada dunia, kalian menghentikan yang namanya arus rezeki loh. Aku tidak terima apapun loh. Aku sharingkan kebaikan ini kepada kalian. Kalianlah yang harus sharingkan kembali kepada orang lain. Jadilah manfaat. Kadang-kadang orang bilang gini, ngapain sih si Sli Jing hari Senin bagi-bagi ilmu? Nanti dicontek orang, dikopi orang. Ilmu bisa dikopi, rezeki nggak bisa dipaste. Apa yang Sli Jing sharingkan, itu nanti akan terjadi pengosongan di dalam diri dia, dan dia akan diisi sama Tuhan. Sama seperti hari ini, aku terima kasih kepada kalian semua. Begitu ilmu 20 tahun ini, saya bisa membuat branding handphone menjadi nomor satu di Indonesia, itu aku sharingkan kepada kalian, karena aku ingin membranding kalian menjadi pribadi yang nomor satu. Begitu ini mengalir ke kalian, teruskanlah itu menjadi kebaikan buat orang lain, dan sharingkanlah itu di dalam media sosialmu, agar banyak yang membaca. Bukan membaca kesedihanmu, membaca keluhanmu, membaca kegalauanmu. Karena itu tidak akan mendekatkan kamu pada rezeki. Tapi jadilah pribadi yang baik. Jadilah orang yang bisa memberi value kebaikan dalam hidup orang lain, dan kamu diingat oleh orang lain. Jadi, Potomi mengalirkan, kalian yang meneruskan. Ya? Oke, ayo, saya rasa begitu. Terima kasih, Ko. Boleh, gimana? Natalia Elvina, kok lanjut lagi satu kok. Natalia Elvina. Wow, kaget dia. Natalia langsung kaget. Hai, selamat malam. Malam, C. Malam, kok. Malam halo, semuanya. Gimana? Baik, ada yang baik. Mau ditanyakan atau mau yang di-sharingkan? Semangat mau, nih. Semangat banget. Aku mau nanya nih. Suaraku kedengaran kan ya? Jelas. Iya. Gimana sih cara kita menjawab klien kalau dia itu belum apa-apa ya, belum deal, belum apa, udah bilang gini, ih kok segitu sih harganya, minta harga temen dong, kan aku temenmu, padahal aku sama dia aja, kenal aja baru gitu. Itu sering banget loh. Maksudnya, gak usah orang jauh ya, teman deket aja tuh sering kayak gitu, malah dia maksudnya closingnya ke MU lain, atau dia lebih tanya-tanya ke orang lain, kayak gitu sih. Gitu aja, Ceko, thank you. Oke, Kotomi, panggung milik Anda kok, silakan jawab. Perlunya apa kamu handle orang seperti itu? Yes. Emangnya nggak ada makhluk lain di muka bumi ini? Yes. Ngapain kamu ngurusin orang toksik? Kalau buat Kotomi, orang yang minta harga teman tambah mahal. Loh kan kamu temanku, kamu harus dukung aku. Berapapun yang aku mentionkan, kamu jangan minta harga teman loh. Harga teman jadi mahal loh. Mendingan kamu beli biasa aja. Itu harga rata-rata. Ya. Buat apa kamu memperlakukan seseorang itu istimewa, jika lo bagi dia kamu hanyalah pilihan. Yes. Jika kamu kasih harga, dia jadinya sama orang lain. Don't let someone be your priority when you are to them just an option. Ngapain lu habis waktu kasih orang lain? Ngapain lu kasih tenaga buat orang lain, perhatian buat orang lain, kalau kamu tidak dijadikan sebagai prioritas? Lebih sakit lagi dealingnya sama orang lain. Iya. Oke? Kalau memang kok nggak enak loh, soalnya dia itu inilah itu, apa jangan disentuh. Karena kamu udah nggak enak di awal. Yang namanya nggak enak di awal nggak usah diterusin. Yes. Kalau memang pacarnya dari awal udah posesif nggak perlu diterusin. Nah. Yang bikin terusin itu lah korban bucin. Oke.
Nggak heran seumur hidup nikah akhirnya ngeluh terus. Lah yang salah siapa? Yang mau dinikahin siapa? Kan kamu. Selama kamu belum dealing sama dia, belum nikah sama dia, belum jadi sama customer ini, ngapain buang waktu sama dia? Daripada dia kayak gitu, mendingan gini lah. Kamu langsung ya, kamu bilang gini, okay. Lu minta harga temen. Gak usah pakai harga temen deh. Lu temen gue. Lu datang hari Selasa. Gue dandanin lu. Kasih gratis, men. Nyandang tanggung. Ngapain? Tuhan memberi kita tangan untuk di wajah, bukan di bawah. Ngapain kita jadi orang minta-minta? Kasih gratis, kamu di atas. Kasih kamu, kamu kasih gratis, kamu di atas. Mental dia langsung, ih mau, gratis, men. Tanya mental gratis, kasih gratis. Mental gratisan ya, Pak? Iya. Hajar, itu bagus kalau dia memang bisa cerita. Bagus loh, kalau dia suka ngomong kemana-mana. Kasih yang bagus, gratis. Ya. Gratis. Kalau memang kamu lagi ada waktu. Kalau nggak ada waktu, nggak usah ngurusin dia. Fokus, masih banyak yang menunggu. Ngapain sama, apa ya, ngapain kamu ngurusi orang yang tidak mencintai kamu? Dia akan punya 1001 cara untuk menyakiti kamu, menemukan kesalahan. Tapi kalau orang yang mendukung kamu, klien yang udah percaya sama kamu, walaupun mungkin kamu dandannya biasa, dia punya 1001 cara untuk memuji kamu. Dia punya 1001 cara untuk mempromosikan kamu. Bahkan orang yang mencintai kita, semua kelemahan kita akan menjadi istimewa di mata dia. Karena kita beda. Jangan jadi yang rata-rata. Jadilah yang spesial. Iya. Boleh nanya nggak, Niko, ada anak semua? Bisa raise hand ya, guys? Felicia Permata. Oke, ini ada Mas Priyani. Wah, cantik sekali. Halo, Felicia. Cakep. Dandan jam berapa, sayang? Halo, Celiji. Halo, Kak Tommy. Suaranya kan, ya? Halo, Felicia. Halo, halo, Kak Tommy. Kok, thank you banget hari ini. Banget. Dan menghargai ketersediaan waktu Koko buat hari ini juga. Kok aku pengen tanya deh, kan aku lumayan struggling nih sama jati diri aku. Maksudnya kayak, aku tuh belum menemukan karakter aku, dan aku lumayan pemalu sih sebenarnya. Udah mencoba sana-sini, tapi kesannya tuh masih kayak aku mau ngapain ya, atau apa karakter aku seperti apa ya, gitu. Dan gimana caranya menegaskan karakter aku supaya lebih stand out, gitu. Gitu. Mahkota, mahkota di bajumu bagus banget, apalagi ya. Dia pemalu tapi ngomongnya tegas. Aku bingung nih kok. Make up-nya tegas, bahasanya lugas. Aduh. Jawabannya simpel sih. Kamu kurang praktis. Iya. Perbanyak latihan. Latihanlah yang akan membuat kamu percaya diri. Belajar mencintai kamu sendiri. Maafkan masa lalu kamu. Gak ada siapapun yang tahu kamu salah kecuali dirimu sendiri. Jangan blaming dirimu sendiri dengan semua kelemahan. Orang yang tahu kamu salah itu cuma kamu. Maafin kesalahanmu. Gak ada yang sempurna di dunia ini. Kalau kucing aja kamu bisa kasih mahkota, kenapa kamu gak memberi dirimu mahkota? Orang yang bisa milih gambar kucing itu pasti penyayang. Sayangi dirimu. Perbanyak latihan. Perbanyak latihan. Karena latihanlah yang membuat kamu siap untuk menerima masa depan. Kalau sampai masih gak percaya diri, itu karena masih kurang latihan. Perbanyak latihannya. Perbanyak tabungan berkatnya buat orang lain. Dan kalau bicara tentang public speaking, bagaimana lebih confidence, jawabannya cuma simple. Tadi praktis, lalu belajar. Cari orang yang tahu. Kalau memang kamu mau fondasi paling dasar dan bicara tentang eksekusi, Kak Tommy orangnya paling suka. Kalau mau, ayo kita eksekusi. Nanti Kak Tommy kasih referensi, kamu belajar public speaking sama siapa. Tapi kalau memang cuma fundamental dasar, kamu bisa dapetin di IG Live Kak Tommy tanpa biaya apa-apa. Tinggal kamu kapan siap untuk IG Live sama saya, nanti aku ajarin. Totally free for you. Kita bicara eksekusi. Kita bicara eksekusi. Jangan kebanyakan teori. Buat kamu yang sudah investasi malam ini, Kak Tommy
kasih kamu kesempatan Felicia untuk bisa latihan public speaking dengan saya. Wow. Luar biasa. Nih, sip, mantap. Banyak tuh yang mau. Nih Felicia nih, kamu udah ini loh ya, pemalu tapi dandanmu cakep tuh. Terus apa? Apalagi nih? Oh, katanya pemalu tapi lugas tuh ngomongnya, tegas. Dapat kesempatan IG Live sama Kotami, belajar sama mentor. Free. Nah, kamu kurang beruntung gimana coba? Bang. Hari ini make up-mu mendatangkan berkat loh. Dibalik semua kelemahan yang tadi dia mentionkan, ternyata dia adalah pribadi yang disayang Tuhan. Kadang kita merasa bahwa kita itu lemah, tapi Kotomi mau kasih tahu, Tuhan sayang sama orang yang lemah. Tuhan sayang sama orang yang mengakui kelemahannya. Yes. Dan Tuhan akan kuatkan dengan caranya. Yang kamu perlu cuma ketemu dengan orang yang tepat. Dan bicara tadi yang semuanya mau, welcome. Kalian bisa hadir dalam IG Live saya bersama Felicia. Kapan? Tunggu tanggal mainnya. Oh. Luar biasa. Wow. Itu Felicia langsung tuh everyday tuh alis nancep, bulu mata, lipstick. Waduh, hati-hati loh Felicia, harus bersihin muka daripada jerawatan terus tuh. Terus dia akhirnya kasih gambar kucing pakai mahkota dong. Saya langsung terpukau kok. Aku aja cewek ya kalau lihat Felicia, wow, cantik sekali dia malam-malam bener-bener. Wow, dan jam berapa itu sayang? Oke, gimana kok? Udah, live-nya nanti setiap peserta akan mendapatkan recording-nya ya hari ini. Terus ditunggu April, itu HTM-nya itu luar biasa. Cuma 365 untuk yang ikutan live hari ini. Don't push, just attract it. Oke. Okay. Itu hanya untuk yang take action ya. Dari setiap malam ini sampai besok malam kita kasih batas pukul 00:00 itu terakhir. Untuk Anda bisa investasi 365. Lewat dari itu, Anda tetap dapat diskon 50% dari harganya 1 juta menjadi 500. Jadi nggak apa-apa. Okay. Pokok, aku lagi rezekinya belum. Ya? Nggak apa-apa deh. Aku daftarnya belakangan di bulan April. Boleh, tapi bayarnya 500. Tidak bakal 365 lagi. Tapi buat yang malam ini take action, ada rezeki lebih, oke lah, jangan pakai lama-lama. 365.000 itu tidak ada arti apa-apanya dibanding dream kamu dan impian kamu untuk membelikan rumah buat orang tua. Rp1.000 per hari, guys. Rp1.000 per hari dan tidak. Rp1.000 itu sebenarnya beli sekepal buat anak-anak nggak cukup. Tapi Kotomi hanya ingin kalian tuh peduli sama mereka. Karena mereka nggak tahu cara gimana meminta tolong sama orang lain. Mereka di dalam panti asuhan. Siapa yang nolong sama mereka kalau bukan kalian? Yes. Siapa yang mulai kalau bukan kita yang peduli? Aku memberi bukan karena aku berlebih. Aku memberi karena aku pernah tahu rasanya tak memiliki. Yes. Jadi inilah yang aku ingin teman-teman bukan cuma belajar jadi orang sukses, tapi miliki mental miliarder mindset. Miliarder itu kalau kalian belajar kayak Steve Jobs, kayak Bill Gates, itu semakin dapat banyak mereka semakin ngasih banyak. Semakin banyak sedekahnya semakin bertubi-tubi. Dan aku mau teman-teman ini semua belajar. Taruh fondasi dulu. Membuat Tuhan terharu dulu. Jadi sebelum kita belajar nanti di April, kita membuat Tuhan terharu. Luar biasa aku Tommy untuk malam ini. Terima kasih sekali, dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih belum dibalas, bisa DM Kotomi. Nanti Kotomi kalau senggang pasti guys dibales DM kalian. Kalau bales DM-nya Kotomi, kalau DM ke Kotomi, mungkin kalian akan mendapatkan jawaban berbeda dari Mama Lijing ya. Kalau Mama Lijing hanya seputar make up, bagaimana pengalaman-pengalaman saya dari make up. Tapi untuk dari segi bisnis, dari segi performa kerja, kalian bisa DM Kotomi. Kotomi pasti balas, karena ini banyak sekali juga yang sudah bilang, waduh Cik, sama Kotomi ternyata dibalas. Ini kayak kerja Kopilips kok. Kopilips itu semua DM pasti dibalas. Saya itu luar biasa. By the way, ini sekarang sudah plus
sama Ko Tommy. Terima kasih Ko Tommy ya. Ya, dan mengenai hadiah-hadiah nanti dari tim yes. ya memilih. Besok akan saya tanya. Dapat yes. hadiah dari para sponsor ya. Terima kasih nih buat para sponsor yang sudah hadir memberikan dukungan buat semua. Hanya install apa 150.000 ternyata katanya sampai dapat 900.000. Wow, dan keren ada banget. 6 giveaway dari Run Cosmetic, L Eagle, LA Color dan Prudia itu besok akan Lijin umumkan di story dan Lijin pasti akan tag Ko Tommy juga. Siap-siap aja besok lihat aja siapa pemenang giveaway-nya. Luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Ko Tommy. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Namo Buddhaya. Om Santi Santi Om. Bye-bye semua. Hey, ada mau foto bareng nggak? Perlu okay. foto bareng? Boleh kok. Boleh. Difoto kasih teman-teman kesempatan ya untuk foto ya. Bersama. Ini momen yang istimewa. Ayo, bisa. Sayang. Jadi, kamu bisa nyalakan kamera. On video. Bisa tag. Gimana? Ayo. 1, 2. On video semua, videonya nyalakan semua, guys. Masih terus. Ini lamanya cek. Artinya kita sudah cek hari ini mengikuti personal training. Nggak ngerti cara nyalain videonya. Ada belajar. Di atas. Belajar. Di atas. Oh, di bawah kiri. Di bawah sebelah kiri. Lagi nyari dulu. Oke, kita semua cek dulu di sini. Kita semua cek dulu. Ko Tommy, thank you so much. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Aku yang terima kasih sama kalian ya. Mewakili anak-anak KPK, aku terima kasih. Dan laporan untuk semuanya, untuk anak-anak KPK akan ada, ya? Yes! Oke, bagaimana? Lo pakai jilbab, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, nggak apa-apa, kita tutup. Tapi kalian sudah di hati kami semua. Bagaimana, Mas Ria? On? On? Oh, udah, oke. Terima kasih! Kita udah cek dari tadi di sini. Bye, bye semua! Thank you! Sampai ketemu lagi di bulan April. Bye-bye.